Baik, acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Alma Fakulta, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Baik, acara selanjutnya kata sambutan dari Project Officer Adelaide Skora Cimsa BMKMF Kaunan kepada Aciva Zazadira, disilahkan. Baik, uh, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Cimsa BMKMF Kaunan, Bang Fikri Rahman. Yang terhormat Flora Cimsabem KMF Kaunan, Kak Injili Wulan Suci. Yang terhormat moderator kita pada webinar siang hari ini, Dr. Anggita. Yang terhormat narasumber kita pada webinar siang hari ini, yaitu Ibu Ari Bumi Kartini dari Jaringan Indonesia Positif. Kak Bayu Gazali dari Yayasan AIDS Indonesia dan Kak Cahyadi Hermawan dari Intimida Indonesia serta seluruh member Cimsa KMF Kaunan dan partisipan Zoom yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam secara virtual dalam Webinar World AIDS, World AIDS Day 2020 pada siang hari ini serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Adelaide yang telah bekerja keras agar webinar pada siang hari ini dapat terwujud. Serta saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan Uh, seluruh peserta dari webinar World AIDS Day yang sudah dengan antusias mau mengikuti uh, webinar pada siang hari ini baiklah Adelids ini merupakan uh, singkatan dari sekolah Cina Unan on, on spreading awareness and prevention HIV AIDS uh, merupakan suatu proyek yang diselenggarakan oleh Skuara Cina BMKM Unan yang mengangkat topik seputar HIV AIDS dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan um, wawasan masyarakat mengenai HIV/AIDS. Saya sebagai Project Officer berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini, semoga seluruh partisipan pada pa, uh, pada zoom ini dapat memetik hikmah dan pelajaran penting da, uh, dari kegiatan ini nantinya. Mungkin demikian kata sambutan dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Zaza. Selanjutnya, kata sambutan oleh Presiden Cimsa BMKM FK Unan kepada Fikri Rahman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Selamat siang, peserta dari webinar edilasi ini. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan karena Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam mengikuti webinar Edilet kali ini. Yang saya hormati, pembicara yang telah hadir saat ini yaitu Ibu Ari ini dari Jaringan Indonesia Positif, lalu dari web, dari peserta dari narasumber selanjutnya yaitu Bayu Jali dari Yayasan Age Indonesia dan Cahyade Hermawan dari Inti Muda Indonesia. Lalu yang saya hormati moderator dari Dr. Agita... dari Alumni CIMSA BMKM Kaunan 2011, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Project Officer, Flora, dan juga member Skora, serta member Cinsa Unang yang saya banggakan dan kasih karena telah membantu acara ini terwujud. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang mendaftar dan bisa memeriahkan dari acara webinar Adelaide kali ini. Pada siang ini, Skora, Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights, including HIV and AIDS, Cimsa Unan akan mengadakan webinar Edelage. Nah, Edelage yaitu Skora Cimsa Unan on Spreading Awareness and Prevention in HIV and AIDS. Webinar ini diangkatkan dalam rangka memperingati World HIV AIDS Day yang telah diperingati pada 1 Desember 2020 kemarin ini. Edelage juga merupakan suatu aktivitas yang diangkatkan oleh Skora Cimsa Unan dengan mengadakan webinar yang kali ini berkolaborasi dengan jaringan Indonesia Positif berkolaborasi dengan Yayasan Edge Indonesia, serta berkolaborasi dengan Inti Muda Indonesia. Dan webinar kali ini diadakan sebagai puncaknya, karena telah mengadakan beberapa kegiatan dan beberapa intervensi dari training ke kemarin ini. Kali ini kita akan membahas tentang impact of COVID-19 on people with HIV, HIV AIDS and stigma of people living with HIV AIDS, dan juga nantinya ada sharing dengan orang dengan HIV. Harapan kami dengan diadakannya kegiatan ini bisa membuat masyarakat lebih aware lagi terkait HIV AIDS dan menghilangkan stigma kepada orang dengan HIV AIDS. Saya berharap dengan diadakannya webinar ini kita semua bisa menambah pengetahuan bagi peserta yang telah hadir khususnya terkait tema yang diangkatkan pada webinar kali ini. Baik, sekian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk peserta selamat mengikuti webinar semoga mendapat Ilmu dan pengalaman yang bertambah nantinya. Baik, saya akhiri Wabillahi topik Bahwa Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi, demi kelancaran acara webinar ini, marilah kita awali dengan pembacaan doa. Untuk doa, akan dipandu oleh Raffi Esnova kepada Raffi. Disilahkan. Baiklah, oh, maaf sebelumnya. Tadi ada gangguan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tunggu sebentar. Baiklah, uh, saya ulangi lagi. Selamat siang semuanya. Demi kelancaran acara kita nantinya, uh, marilah sejenak kita bersama-sama untuk menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim, saya akan memimpin doa dan bagi teman-teman yang lainnya bisa menyesuaikan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh, Wa ala alihi Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara webinar Adelaide secara virtual dan memohon ridho dan izin. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai iman. yang Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka sa salamatan fid din wa, wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki, wa taubatan kebala maut wa rahmatan inna maut wa mafiratan ba'du Allahumma huwina alayna fi sakratil al maut wa jat minan nari wa afwa inna hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rabbana atina Rabbana atina min ladunka rahmatan Wahayilana min amrina rasyada Rukmana adina miladuk rahmat Wahayilana min amrina rasyada Rabbana adina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabana Subahana rabbika rabbi izati amal yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alamin Al-Fatihah Amin, amin, ya Rabbah, Alamin. Semoga dengan doa ini, tujuan dari acara kita dapat terjalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Raffi, seperti yang sudah disampaikan. Se... Mohon maaf sebelumnya. Sebelum penyampaian materi oleh narasumber, peserta webinar diharapkan mengisi pretest yang akan dikirimkan linknya via chat Zoom. Untuk link pretest ini bisa diakses sampai akhir acara webinar, dan untuk pengisian pretest ini sekarang diberi waktu 5 menit, jadi kepada Konita dimohon untuk mengirimkan linknya pada chat Zoom. Terima kasih. untuk peserta webinar diharapkan mengisi pretest dan juga posttestnya sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini. Baiklah, waktu untuk pengisian pretest sudah habis. Mungkin nanti bisa dilanjutkan karena link pretestnya masih bisa diakses sampai akhir acara webinar nanti. Seperti yang sudah disampaikan pada grup webinar, peserta webinar dapat menyampaikan pesan dan juga harapan kepada para ODHIV atau orang dengan HIV AIDS itu melalui Google Jamboard yang telah disediakan oleh panitia webinar ini. Untuk linknya akan dikirimkan via chat Zoom dan pengisian Google Jamboard ini bisa sampai akhir acara webinar. Selanjutnya, pembacaan CV moderator kita untuk webinar kali ini. Baik, selanjutnya pembacaan CV oleh moderator kita. Untuk webinar kali ini akan dipandu oleh Dr. Anggita Tiara Primadias, yang biasa dipanggil Dr. Anggit. Dr. Anggit lahir pada 6 Mei 1994 dan merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas pada tahun 2017. Untuk riwayat organisasi beliau, beliau pernah menjadi Supervising Council of CIMSA 2014 sampai 2015. menjadi Vice President for External Affairs CIMSA 2013 sampai 2014 dan juga Koordinator of Accommodation and Transportation Oktober Meeting CIMSA 2013. Baik, webinar ini akan saya serahkan kepada Dokter Anggit. Jadi kepada Dokter Anggit dipersilahkan. Baik, terima kasih uh, kepada uh, pembawa acara. Apakah semuanya mendengar dengan jelas? Ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang semuanya. Sebelumnya puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir pada acara siang ini. Salatan, uh, salam kita sampaikan juga kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah membimbing kita ke masa seperti sekarang ini. Uh, sebelumnya, terima kasih banyak kepada Panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk kembali berkontribusi dalam CIMSA. Perkenalkan, saya Dr. Anggita Tiara, alumni CIMSA 2011. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, baiklah kita masuk ke acara. Sekarang sudah ada tiga narasumber kita siang ini. Uh, itu yang pertama dari uh, Yayasan AIDS Indonesia, itu Mas Bayu Gazali. Yang kedua dari jaringan Indonesia Positif Mbak Ari Bumi dan yang ketiga dari Inti Muda Indonesia Mas Cahyadi Hermawan atau biasa dipanggil Mas Bram. Nah untuk tidak memperpanjang pembukaan kita mulai masuk ke topik yang pertama itu dari Mbak Ari Bumi Kartini. Nah sebelumnya eh, topik yang pertama dari Yayasan IATS Indonesia ya. Gimana Panitia? kita mulai ya. Untuk topik yang pertama dari Yayasan AIDS Indonesia itu uh, Mas Bayu Gazali untuk CV-nya itu uh, beliau merupakan tamatan dari University of Al-Azhar Indonesia dan aktif sebagai volunteer uh, di Yayasan AIDS Indonesia pada tahun 2016. Sekarang uh, sebagai Conducted Counseling of Jabodetabek area dari Yayasan AIDS Indonesia juga uh, pernah menjadi uh, juga pernah menjadi koordinator pada anniversary Yayasan AIDS Indonesia pada 2018. Nah sebelumnya untuk Yayasan AIDS Indonesia ini adalah merupakan sebuah organisasi non profit yang didirikan untuk mewujudkan kepedulian terhadap masalah masalah yang berkaitan dengan penanggulangan epidemi AIDS. Uh, untuk Yayasan AIDS Indonesia ini fokus kepada program pencegahan HIV dan AIDS dengan komunikasi informasi dan edukasi sebagai program utama dari Yayasan AIDS Indonesia termasuk aktivitas edukasi HIV and AIDS pelatihan konselor komunikasi dan media sosial di dalamnya. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Bayu Ghazali untuk memberikan webinarnya waktunya 20 menit. Silakan. satu dua tiga udah ya Udah terdengar sudah. sudah terdengar ya oke okay. silakan Mas Bayu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya halo perkenalkan namanya aku Bayu Ghazali. untuk mempersingkat waktunya aku mau say thank you kepada Center of Indonesia Medical Student Activity atau CIMSA lalu ada BMKM, FK Universitas Andalas juga ada salam hormat kepada jaringan Indonesia Positif Inti Muda Indonesia dan salam hormat kepada Dr. Anggita selaku moderator. Nah, kali ini aku mau sharing mengenai sosialisasi HIV dan AIDS. Untuk untuk mengetahui itu, kita harus mengetahui dulu informasi dasar HIV itu apa, stigmanya bagaimana atau pandangan yang negatif seperti apa dan penanganannya. Penanganan itu termasuk juga cara pencegahan. Nah, boleh dilanjut ke slide berikutnya? Oke okay, untuk sejarahnya di Indonesia HIV masuk itu tahun 1987. Dulu ada turis asal Belanda eh, dia di Bali dinyatakan meninggal di rumah sakit Sangalah Bari. Ternyata pada saat itu dia entah berhubungan dengan siapa aja atau melakukan perilaku beresiko dengan siapa aja nih akhirnya di Indonesia hampir setiap provinsi itu memiliki odanya. Maka dari itu kita Yayasan AIDS Indonesia dan juga teman-teman semua yang ada di masyarakat luas Yuk, barang-barang dengan pemerintah untuk menekan angka laju pertumbuhan HIV di Indonesia. Oke, okay. next ya. Berikutnya, nah, untuk di Indonesia sendiri itu seperti fenomena gunung es, data kasusnya. Jadi, pada intinya adalah yang terlihat datanya sebenarnya itu tidak mewakili populasi keseluruhan dari angka positif HIV yang tercatat. Nah, maksudnya... Kalau kita ingin mengetahui seluruhnya, artinya kita harus memeriksakan seluruh rakyat Indonesia HIV status HIV-nya apakah positif atau negatif. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu laporannya per Januari 2020 ada sekitar 344 ribuan data kasus yang sudah positif HIV. Kalau dari yang masuk ke dalam fase AIDS itu ada sekitar 170 ribuan, cukup banyak ya nah gimana caranya kita ingin mengetahui jumlah keseluruhan data dari populasi keseluruhan di Indonesia ini dari WHO itu menganjurkan untuk memakai pendekatan statistik yang menyatakan bahwa data yang tercatat itu dikalikan dengan 100 itu adalah uh, untuk pendekatan secara statistiknya aja ya tidak untuk menjadi patokan awal oke okay? boleh di next silakan Nah HIV, kita berbicara tentang HIV dan AIDS. HIV dan AIDS itu sama atau beda sih? Jawabannya adalah beda. Secara sederhana, HIV itu adalah virusnya. AIDS itu adalah suatu fase atau fase lanjutan di mana HIV-nya itu sudah merajalela. Nah HIV, HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Artinya virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia ya. Bukan pada hewan ataupun tumbuhan. Jadi hidupnya uh, bisa memakan sel darah putih sel imun dari manusia. Kalau AIDS itu sendiri beda ya sama HIV. AIDS itu adalah fase lanjutan jika HIV tidak ditangani dengan baik. Boleh di next untuk kita tahu tentang AIDS? Oke. Okay. Nah, kalau untuk AIDS secara definisi adalah sekumpulan gejala penyakit yang mematikan akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh pada manusia. Turunnya karena siapa? Kekebalan tubuhnya yaitu karena HIV. Tapi di sini AIDS itu adalah singkatan ya. A-nya adalah acquired, artinya bukan keturunan. Jika orang tuanya positif HIV, anaknya belum tentu positif. Terus ada imunodefisiensi, sistem kekebalan tubuhnya tidak berfungsi dengan baik sehingga masuk ke fase yang S, sindrom memiliki banyak gejala. Di fase S ini, secara gambarannya adalah sistem imun kita, sistem imun dari manusia itu sudah menurun atau sudah sampai dengan nol. Lalu kumpulan gejala penyakit yang tadinya mungkin penyakit ringan sampai sedang itu bisa berbahaya sampai dengan mematikan dan mungkin terjadi komplikasi seperti TBC, demam, diare dan lain-lain. Silakan di next lagi berikutnya. Oke, nah bagaimana HIV merusak sistem kebalan tubuh? Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel darah putih sebagai salah satu imun kita. Nah, di next ya. Boleh silakan tolong di next lagi. Dinex di next lagi. Nah, ini adalah teman-teman, ini adalah gambaran secara gamblang bagaimana sistem kekebalan tubuh kita atau sel darah putih menghalau kuman bakteri penyakit yang lain. Tapi penyakit-penyakit ini bisa bersifat oportunistik, artinya mereka akan menunggu masuk sampai dengan si uh, sel darah putih atau sebagai imunnya ini sudah hancur, hilang karena HIV. Gambarannya adalah seperti yang ada di slide berikutnya. What the next? Nah, ini dia. Ini adalah gambaran di mana penyakit yang lainnya itu uh, menunggu, menunggu momen yang tepat ketika si sel darah putihnya itu sudah hancur atau sudah dimakan oleh HIV, di mana sifatnya itu adalah oportunistik penyakitnya. Bisa demam, diare, TBC, dan lain-lain. Oke. Okay? Nah, kalau misalkan dari sini ada pertanyaan HIV sama AIDS itu beda apa sama sih atau penyakit atau apa? Nah kalau dari Yayasan AIDS Indonesia menyatakan bahwa HIV itu adalah virusnya, lalu AIDS itu adalah fase lanjutannya, fase di mana kumpulan gejala penyakit itu mematikan akibat menurunnya sistem tubuh pada manusia. Namun HIV itu tidak gampang menularkan nih. HIV memiliki tiga syarat untuk bisa menularkan. Syaratnya apa aja tuh? kayak boleh di next berikutnya lanjut. Nah, ini adalah tiga syaratnya. Teman-teman juga di sini bisa lihat ya bahwa ada orang yang bergambar merah itu adalah oda digambarkan dengan oda di mana di dalam tubuhnya itu ada virus HIV-nya. Lalu ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah ada empat media cairan yang yang ditularkan dari oda. Empat media cairannya itu adalah cairan darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Di mana keempat media cairan ini banyak sekali eh uh, tepat berkembang biaknya si HIV ini, banyak bereplikasi di cairan-cairan sana. Lalu ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu adalah orang yang negatif HIV yang digambarkan oleh gambar orang yang berwarna toska ya. Di mana dia itu statusnya negatif terus dia ada lukanya sehingga dia terpapar keempat media cairan itu yang memiliki jumlah virus yang cukup untuk menginfeksi seseorang. Jadi nggak gampang ya kalau misalkan HIV itu bisa eh, apa namanya menginfeksi seseorang dan itu butuh waktu tapi harus berhati-hati juga ketika melakukan aktivitas. Contohnya mungkin di rumah sakit melakukan pembedahan terhadap pasien dan itu juga harus diketahui ya kayak pasiennya itu statusnya HIV positif atau negatif dan lain-lain. Pasti itu udah ada screening di awal juga kan. Nah kurang lebih seperti itu tentang tiga syaratnya kalau misalkan dua syarat bisa nggak? dua syarat belum cukup karena si darahnya itu harus menginfeksi kepada jaringan darahnya untuk e, sebagai dia bisa e, menghasilkan sel darah putih boleh dilanjutkan next silakan Nah kalau seandainya kita berbicara tentang darah-darah itu merupakan salah satu media cairan dan terdapat perilaku beresikonya untuk menularkan HIV yang pertama itu untuk transfusi darah yang tidak dilakukan proses screening atau pemeriksaan terlebih dahulu sampai dengan ke uji lab. Kalau misalkan dari PMI, itu insya Allah aman ya, karena di PMI melalui proses screening dari awal self-assessment sampai dengan di uji lab. Jika darahnya itu ternyata ada virus atau kuman bakteri penyakitnya yang lain, maka darahnya itu tidak akan dimusnahkan, menurut informasi dari PMI kepada YSNH Indonesia. Dilanjutkan, next. Lalu ada jarum tato. Jarum tato di sini adalah jarum tato yang tidak steril atau tato jarumnya itu dipakai secara bergilir bergantian. Maka dari itu itu darahnya bisa tinggal di badan badan jarum tatonya sehingga bisa menginfeksi untuk pasien tato yang lainnya. Khususnya ini adalah artis-artis tato jalanan atau yang di pinggir jalan atau mungkin di lingkungan-lingkungan preman-preman di sana. Biasanya itu melakukan sterilisasinya hanya dengan mungkin dicuci dengan air panas atau dengan dilap-lap aja sama alkohol, tapi mungkin itu bukan cara sterilisasi yang baik dan benar ya, atau tidak dianjurkan secara medis. Selanjutnya, next, silakan. Lalu ada jarum suntik juga. Nah, jarum suntik di sini juga e, bisa menularkan virus HIV, di mana jarum suntiknya itu biasa digunakan untuk pengguna narkoba, jarum suntik atau narkoba yang jenisnya putau. Kalau bahasa gaulnya itu biasanya disebut dengan ngetep. Nah, putau ini juga biasanya kan ada yang namanya sensasi pumping, di mana cairan putaunya itu didorong terus ditarik lagi jarumnya, didorong lagi, ditarik lagi. Kebayang dong di rongga jarumnya itu nanti bakal ada darah-darah yang masih tertinggal mungkin nantinya ketika dipakai lagi oleh pemakai jarum suntik untuk penasun ini tapi jenis narkoba ini atau semua jenis narkoba sama membahayakannya karena jika tidak apa namanya jika kita tidak sadarkan diri karena narkoba kita tidak bisa mengontrol perilaku apa aja yang bisa yang akan kita lakukan untuk berikutnya bisa aja kita melakukan perilaku berisiko yang lainnya oke berikutnya next lalu di sini ada perilaku berisiko meluarkan melalui perinatal dan menyusui Tadi sempat disinggung bahwa AIDS itu adalah HIV bukan keturunan ya acquired artinya tidak diturunkan secara genetis. Tapi di sini bisa loh, cuman ini memang bukan secara genetis diturunkannya. Ketika si ibu mengandung, plasenta si ibu terjadi kerusakan atau mengalami gizi buruk, maka itu terjadi risiko penularan yang sangat besar dari ibu ke anak. Lalu ketika pada saat proses melahirkan itu proses melahirkan yang normal juga itu sangat beresiko untuk menularkan virus HIV dari ibu ke anak. Mengingat bahwa ketika melahirkan, terjadi gesekan antara kulit kepala, kepala bayi dengan dinding rahim si ibu, belum lagi ada cairan darah, cairan vagina ketika proses uh, normal tersebut. Lalu uh, ketika proses menyusui, ketika proses menyusui itu bisa terjadi penularan dari ibu ke anak melalui media air susu, air susu ibu ya. Nah, itu ketika menyusui pemberian asi dilakukan mix feeding mix feeding artinya itu pemberian makanan pendamping yang lain bisa bubur bayi bisa susu formula sehingga si pencernaan si bayinya itu terjadi luka atau mikrolesi kebayang dong kalau misalkan adanya luka atau mikrolesi terus air susu ibu itu mengalir ke pencernaannya sehingga air susunya itu menginfeksi atau melewati luka-luka kecil itu sehingga Virus HIV-nya dapat memasuki jaringan darah dari si bayi. Nah, itu kan yang bisa menularkan nih. Kalau misalkan ibunya pengen make sure anaknya negatif, bagaimana dari pemerintah Indonesia mempunyai program yang namanya PPIA (Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak)? Semua prosesnya itu bisa menekan angka penularan sampai dengan 2% saja. Jadi, angka 2% adalah angka yang sangat kecil, atau 0,02. Nah, pengajur, anjuran dari pemerintah ketika si ibu ibu positif HIV ini ketika mengandung itu harus rutin mengonsumsi obat ARV secara teratur sehingga pada saat nantinya proses melahirkan itu akan menurun kadar viral loadnya atau kadar virusnya dalam darah dan sel imunnya itu naik. Lalu ada anjurannya ketika proses melahirkan itu memakai proses yang sesar itu untuk mengurangi kontak fisik antara si ibu dan bayinya. Lalu ketika proses penyusui, nah dari pemerintah tidak menganjurkan untuk yang asi, tapi lebih menganjurkan kepada untuk susu formula. Susu formula ini asalkan dengan syarat bahwa dia itu harus murah harganya, terjangkau, dapat di, e, di sekitar kita, dekat jaraknya. Lalu antar waktu ke waktu, kesediaan dari susu formula ini ada terus, jadi tidak kehabisan stok. Dan yang terakhir adalah itu harus aman bagi si bayinya. Artinya si bayinya itu tidak alergi terhadap uh, susu formula tersebut. Kan ada yang alergi terhadap lemak sapi atau laktosa. Maka alternatifnya lain adalah dipakai dengan susu formula yang berbahan dasar soy. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ibunya pengen ngasih asi bisa enggak? Bisa kalau ngasih asi. Tapi asinya itu harus eksklusif selama 6 bulan. Tidak boleh dicampur dengan makanan pendamping yang lain. Jadi enam bulan itu nggak boleh yang namanya dicampur dengan makanan yang lain. Contohnya bulan pertama asi, bulan kedua susu bayi, bulan ketiga susu formula. Nah hal-hal yang itu yang harus dihindari ketika ingin menyusui asi secara eksklusif untuk enam bulan. Ini terkhusus untuk yang ibu positif HIV. Nah itu adalah saran-saran dari pemerintahnya ya. Kurang lebih seperti itu seperti itu tentang PPIA. Nah untuk slide berikutnya kita akan bahas apa di next berikutnya. Oke, okay. ini berhubungan seksual. Mohon maaf teman-teman jika saya kurang expert mengenai <laughs> uh, yang lain-lainnya ya. Oke, okay. ini tentang hubungan seksual dari ASN Indonesia itu uh, mengklasifikasikan bahwa seksual itu terjadi terbagi menjadi tiga jenis. Ada oral, ada vaginal dan ada anal. Itu yang bisa menularkan HIV dari tiga jenis hubungan seksual tersebut. Dari oral, itu biasanya bertemunya penis dengan mulut. Belum lagi di mulutnya itu jika terjadi atau adanya luka. Dan nanti pada saat ejakulasi di mulut pun, misalkan, mohon maaf, ini untuk sex education teman-teman ya. Nah, belum lagi kalau misalkan terjadi ejakulasi di dalam mulut, itu terjadi pertukaran cairan sperma juga di mulut. Nah, bayangkan jika seandainya, mungkin ya, mungkin kita nggak tahu status, statusnya itu Ketika si cowoknya itu positif HIV dan eh, yang mengoralnya itu masih negatif, namun yang mengoralnya tersebut, contohnya lagi radang tenggorokan, sariawan, atau sedang ada gangguan pencernaan yang lain, nah itu sangat tinggi sekali risikonya untuk menularkan melalui oral. Lalu, kalau untuk melalui vaginal, itu sudah jelas ada pertukaran cairan sperma dan cairan vagina belum lagi mungkin ada selaput darah yang bisa menyebabkan uh, pertukaran darah juga. Lalu untuk yang anal, ada yang anal, yang anal juga itu sangat berisiko biasa aja itu dilakukan oleh LSL, laki-laki seks dengan laki-laki. Namun pada zaman sekarang itu uh, anal itu tidak mesti LSL, bisa juga yang heteroseksual. Nah, kita kita juga kan tahu bahwa anal itu adalah uh, Mungkin saya pernah baca untuk strukturnya anal tersebut, ini correct me if I'm wrong ya para dokter, struktur dari anal tersebut itu melancarkan benda untuk keluar, untuk mengeluarkan benda bukan memasukkan benda. Lalu untuk eh, tingkat elastisitasnya pun dia tidak seelastis vagina dan eh, tidak ada pelumas juga seperti yang ada di vagina. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya untuk Oral, vaginal, dan anal bisa menularkan hubungan bisa menularkan HIV. Boleh di next ke slide berikutnya. Nah, ini ada HIV itu tidak menular loh melalui yang pertama fasilitas umum, yang kedua bekerja bersama, terus ada makan bersama, uh, mohon maaf makan bersama, lalu berjabat tangan dan gigitan nyamuk. Di fasilitas umum kita nggak bisa uh, juga langsung masuk fasilitas umum jika seandainya juga ada 4 media cairan itu ditemukan di di depannya ya kita aja jorok kalau misalkan seandainya melihat 4 media cairan itu di depan atau di dalam si fasilitas, si fasilitas umum tersebut. Nah, makan bersama dalam arti melalui air liur. Air liur itu memang ada HIV-nya, tapi konsentrasinya itu tidak cukup untuk menularkan atau menginfeksi seseorang. Berjabat tangan juga enggak enggak karena dia enggak ada yang namanya luka juga kan? Dan nggak mungkin kita mau berjabat tangan dengan orang yang berdarah-darah atau berlumuran 4 media cairan itu. Lalu ada gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk juga tidak menularkan karena notabene nyamuk, virus HIV menurut TSNs Indonesia itu di luar inangnya akan mengkristal virusnya atau tidak reaktif terhadap di lingkungannya itu. Karena kalau nyamuk kan mosquito, kalau misalkan simpelnya kita kembali ke singkatan haknya kan human bukan mosquito atau animals. Maka kalau misalkan di luar inangnya, dia tidak mendapatkan sel imun sebagai makanannya seperti yang ada di manusia. Kalau untuk yang ada di nyamuk, nah darah manusia yang sudah diisap oleh nyamuk itu, menurut uh, referensi dari Yayasan Indonesia yang dapatkan darahnya akan dirombak menjadi seperti darah nyamuk. Memang, untuk darah nyamuk gitu nantinya dimenyesuaikan lagi. Next, berikutnya, nah, ada juga yang tidak menularkan lain melalui berciuman, berpelukan, bekerja bersama. Itu juga tidak menularkan HIV. Oke. Nah, yang pertama dulu yang berciuman, yang berciuman itu tidak menularkan HIV karena notabene itu melalui air liur ya, kalau berciuman ya, tapi air. Air liur itu juga bisa menularkan, loh. Asalkan konsentrasinya itu sangat tinggi, konsentrasinya adalah sebanyak... Um, mohon maaf kak untuk suaranya tidak keluar mas bayu oh mas bayu bayu suaranya nggak terdengaran Suaranya dok? Ah, sekarang udah. Sekarang oh udah. sekarang udah ya, oke. Okay. Ah. Tadi, uh, uh, iya oke. Okay. Tadi aku udah bahas berpelukan sama bekerja bersama ya dok ya. Apa atau harus diulang lagi yang ini? Uh, boleh tadi terakhir uh, dari Salifa tadi terakhir ininya. Oke okay. oke. Okay. Okay. Terima kasih. Oke okay. terima kasih dok. Ya langsung lanjut aja ya kepada yang berpelukan sama yang bekerja bekerja sama juga tidak menularkan HIV. Karena notabene HIV itu menular melalui tiga syarat. Kita aja tahu kalau misalkan nggak ada luka itu tidak bisa menularkan. Dan bukan menular melalui udara seperti COVID-19 dan juga mungkin droplet, percikan-percikan dari air liur, itu juga tidak menularkan. Perlu kita cermati bahwa itu kalau jika seandainya ada ODA, mungkin semua cairan tubuhnya itu juga ada virus HIV-nya, tapi konsentrasinya itu tidak sampai menularkan seperti 4 PD cairan yang sudah kita bahas tadi. Lalu kita juga nggak boleh yang namanya menstigma dan mendiskriminasi ODA. Maka dari itu kita bisa mensupport uh, moral pada mereka, memberikan bentuk dukungan, kita bisa memeluk mereka, kita bisa bekerja sama dengan mereka, sehingga mereka, teman-teman ODA mempunyai motivasi yang tinggi untuk tetap survive, dan apa sih bedanya di antara kita gitu? Top kita nggak ada bedanya, yang beda adalah treatment di kehidupan kita masing-masing. Orang normal. Halo, Mas Bayu. Suaranya nggak kedengeran lagi, Mas. Udah tes, tes satu, dua, tiga, tes, tes, bang, mana? Tes, tes, udah, 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 sudah, udah, udah, ya? udah, ya? udah, udah, siap oke okay, siap. Terima kasih, Dokter kita. Oke, teman-teman, uh, boleh di next ya. Lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini ada perjalanan HIV, teman-teman. Jadi, perjalanan HIV adalah gimana sih? Gimana sih HIV ini masuk ke dalam fase AIDS? Nah, contoh kasusnya adalah jika seandainya ada si A gitu ya, dia melakukan berlaku beresiko menggunakan jarum suntik jenis narkoba atau putau dengan temannya. Lalu, besokannya temannya bilang bahwa, eh, hey, bro semalam itu kamu habis pakai jarum bekas saya, saya lupa kalau misalkan ngasih tahu kamu kalau saya itu Oda. Nah, dari situ si A itu kaget, wah terus aku harus gimana dong? Ya udah kamu periksakan aja diri tes HIV ke ke pusat kesehatan terdekat atau ke puskesmas juga bisa yang udah ada unit penanganan HIV-nya gitu. Lalu dia pergilah periksa. Tapi pada hari pertama dinyatakan bahwa dia itu eh, negatif, negatif dan masih sehat-sehat aja, cuman dokter pada saat yang menangani si A ini bilang bahwa eh, yang namanya HIV itu mempunyai periode jendela atau masa inkubasi virusnya secara statistik, secara statistik itu 3 sampai dengan 6 bulan. Maka dari itu kamu mungkin bisa mengetes HIV ini secara berkala di sini lagi gitu. Nah akhirnya pada saat bulan ketiga dia mengetes lagi dan Fine-fine aja tuh kondisi fisiknya, cuman pada saat dites hasilnya adalah positif. Disitulah baru dokter bilang, nah ini adalah masa inkubasi virus, artinya kita nggak bisa melihat bahwa virus HIV itu dari hari pertama pada saat setelah melakukan perilaku beresiko. Lalu eh, pada saat bulan ketiga itu kan dia dinyatakan positif. Dan dokter pun menganjurkan bahwa si A ini harus meminum obat ARV atau antiretroviral. Dia protes, "Kenapa harus saya harus minum obat itu?" Dokter menjelaskan bahwa obat ARV ini adalah untuk menonreaktifkan si virus atau menekan laju pertumbuhan si virus untuk bereplikasi. Nah, lalu kalau uh, si A ini protes bahwa, "Wah, susah nih." ribet minumnya juga sama dokter diatur katanya minumnya dua kali 12 jam atau sehari dua kali kalau mau yang satu kali 24 jam juga ada cuman dosisnya itu tinggi saya nggak mau ah akhirnya dia nggak mau minum obat ARV itu nah gejalanya akan terlihat pada tahun kelima sampai dengan tahun ke-8 tapi ini teman-teman kalau yang namanya gejala ini juga tidak kita menjadi patokin di tahun kelima sampai tahun ke-8 ya karena metabolisme tubuh seseorang itu berbeda-beda. Bisa aja ada yang sudah mulai bergejala dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, kalau dari SNS Indonesia, itu eh, mengambil yang tengah-tengah biasanya. Biasanya di tahun keberapa sih mulai bergejala? Nah, dari dokter kami, dari referensi dokter dari SNS Indonesia, itu menyebutkan bahwa tahun kelima sampai tahun ke-8 biasanya. Itu mulai ada gejala-gejala fisik, penurunan berat badan secara mencolok, sering merasa lelah, keringatan tanpa sebab, lalu ada pembesaran kelenjar di ketek, lipatan paha, dan juga ketiak. Tapi itu bukan menjadi patokan awal bagi kita ya untuk menilai seseorang positif atau negatif. Satu-satunya cara untuk mengetahui seseorang positif adalah hanya dengan hasil tes HIV itu sendiri. Hasilnya adalah reaktif atau non-reaktif, sama seperti COVID. Dan mungkin ini sifatnya juga konfidensial. Artinya mungkin hanya dia doang yang tahu juga bisa. Tidak harus menceritakan kepada siapapun. Oke, okay, berikutnya, next slide berikutnya. Nah, ini tahun ke-8 sampai tahun ke-10, dia masih tidak mau minum obat ARV, sehingga tahun ke-8 sampai tahun ke-10 dia mengalami fase AIDS. Fase AIDS di mana gejala fisiknya semakin menurun, lalu untuk yang namanya CD4 atau sel darah putihnya sebagai imun di tubuh itu sudah tidak ada lagi sehingga penyakit-penyakit berkumpul menjadi satu dan mematikan pada tahun ke 10 si A ini bisa meninggal tapi beda ceritanya jika seandainya dia pada saat hari itu dinyatakan positif lalu dia melakukan terapi anti retroviral terapi dengan obat ARV oke okay. itu adalah perjalanan dari HIV menuju pada fase AIDS next berikutnya Nah, ini adalah grafik CD4 tanpa obat ARV. Bisa kita tahu bahwa di tahun pertama itu tinggi banget CD4-nya, bisa sampai dengan 1.500. Kalau orang normal secara statistik statistiknya ada di kisaran 600 kopi keping CD4 sampai dengan 1.600 kopi keping CD4. Lalu itu kalau misalkan HIV sudah menginfeksi bahwa eh, HIV akan memakan sel darah putih atau CD4 terus-terusan. Pada saat akhirnya pada tahun 10 itu sudah tidak ada lagi CD4. Lain halnya jika seandainya dengan grafik yang satu ini di slide berikutnya. Boleh di next, silakan. Nah, di grafik berikutnya kita harus uh, kita fokus saja pada tahun ke-8 untuk yang di uh, hori, uh, yang di horizontal ya. Itu adalah timeline secara tahun ke tahun. Nah, pada tahun ke-8 si A ini ternyata mengonsumsi obat ARV maka dari itu CD4-nya atau sel darah putihnya akan naik terus-terus, terus-menerus. Terus Dan dia akan menjadi sehat kembali, normal kembali. Cuman bedanya, dia akan melakukan terapi dengan obat ARV seumur hidupnya. Seumur hidupnya ya, artinya HIV itu tidak bisa sembuh. HIV itu e, hanya bisa dicegah oleh ARV, sehingga sisa darah putihnya itu akan dilapisi oleh ARV pada intinya dilapisi obat ARV sehingga si virus si virus HIV-nya itu tidak akan memakan protein-protein yang dibutuhkan oleh dia yang pada yang ada pada CD4. Cuman nggak semua CD4 -nya. sehingga masih ada uh, si, si HIV ini yang masih survive. Jadi tidak semua CD4-nya itu dilapisi obat ARV. Kalau silivornya semua dilapisi obat ARV bisa dipastikan bahwa si virus HIV-nya ini tidak akan bisa bertahan hidup dalam tubuh sehingga dia mengkristal dan dinyatakan sembuh. Nah, ini juga ketika diterapi dengan obat ARV harus melakukan pola hidup yang sehat, tidak tidak namanya menggunakan narkoba, tidak melakukan perilaku beresiko, dan juga tidak melakukan hal-hal yang menurunkan kesehatan atau imun yang lainnya. Okay. Next, berikutnya, Kak, silakan. Oke, okay, teman-teman, ini ada lima cara pencegahan HIV dari yayasan AIDS Indonesia. Yang pertama, itu ada A. Abstinence, ada lanjutannya tidak? Selain ini, next, boleh. Nah, ini adalah yang pertama: A. Abstinence tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. ya? Di luar nikah, itu tidak melakukan hubungan seks. Di luar nikah, itu termasuk juga mungkin eh, melakukan seks dengan. Kerja seks komersial itu juga tidak uh, di, yang bukan di luar nikah. Maka dari itu, teman-teman yang masih melakukan studi atau belajar kuliah sekolah itu wajib mungkin uh, untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu, ya. Kalau misalkan seandainya ada uh, menghalalkan. Oke, okay, sip. Nah, itu yang A ya, abstinence tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Oke? Okay? Lanjut yang B. Next B, be faithful saling setia terhadap pasangannya. Nah, ternyata teman-teman di Indonesia ada ulah yang tidak setia, jika seandainya ada suami yang enggak setia ataupun istrinya yang enggak setia, tapi kebanyakan sih yang kasusnya adalah suami yang nggak setia dia melakukan jajan-jajan di luar dan atau punya simpanan yang lain. Sehingga pada akhirnya ternyata ibu rumah tangga yang sehari-harinya di dapur, ngantar anak, dan ngurus rumah, ternyata dinyatakan positif HIV. Ketika di tracking, ditelusuri, itu dia terpapar dari suaminya yang sering jajan di luar. Oleh karena kasus itu, ibu rumah tangga itu menjadi eh, peringkat Peringkat ketiga atau keempat gitu kalau nggak salah ya penularan terbesar di Indonesia ibu rumah tangga. Nah itulah kenapa ibu rumah tangga bisa terkena padahal ibu-ibu ini nggak kemana-mana. Maka dari itu jika seandainya sudah menikah haruslah setia terhadap pasangannya. Udah, ya. Oke, okay. harus setia terhadap pasangannya ya. Be faithful. Nah, jika seandainya nih si bapaknya ngaku, contoh contoh kasus ya, ada si bapaknya ngaku positif HIV. Mah, aku positif HIV nih. Nah, terus gimana dong? Ya udah kita ke dokter yuk. Ternyata sama dokter itu dianjurkan ketika mau berhubungan seks itu harus menggunakan kondom atau use kondom. Boleh di next ya, Kak? Silakan. Nah, use kondom. Ini ternyata si suaminya harus use kondom, menggunakan kondom ketika ingin melakukan hubungan suami istri sama dokter. Agar si ibunya ini tidak terkena HIV juga, atau tidak terinfeksi juga, tapi protes nih, si ibu sama si bapaknya itu sama dokter. Dok, kita kan belum punya anak, gimana caranya sih? Kalau misalkan punya anak, nah, kalau punya, pengen punya anak, kalau kata dokter ya, itu salah satu yang positif HIV-nya. At least itu adalah si bapaknya, itu harus diterapi dengan obat ARV, secara rutin berkala, teratur, disiplin, tepat waktu juga, dan terus melakukan konsultasi kepada dokter. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memonitor kadar si virusnya itu atau viral loadnya itu sangat rendah dalam kadar darah. Sehingga sisa darah putihnya yang naik. Masih kedengaran kan, suaranya, masih ya? Oke, okay. nah, oke, okay. mohon maaf, teman, teman. Tapi masih terdengar ya, so far ya, suaranya ya. Nah, ini kita masih membahas kondom, bagaimana caranya hubungan suami istri. Dia pengen lepas kondom untuk eh, program pengen punya anak secara normal, atau pengen punya anaknya itu dilakukan melalui hubungan suami istri yang normal. Nah. Pada saat setelah konsultasi dengan dokter, di mana masa-masa tertentu di, eh, dilakukan uji sampel darah sama dokter di dalam kadar si... Gak kabel aja sih pak. Oke udah udah jangan kebanyakan ini hmm, susah nih cutting time soalnya oke iya oke lanjut ketika pada saat pros eh, dimana fasenya itu virusnya rendah lalu cd4 nya tinggi maka pada saat itu dokter menganjurkan untuk lepas kondom, boleh melepaskan kondom sehingga dia bisa melakukan program pengen punya anak melalui hubungan suami istri yang normal. Oke okay, ya, lanjut di next, next silakan. Boleh di next kakak operator? Iya. <laughs> Oke. Okay. Nah, lalu ada don't use drug nih ya, teman-teman, nggak boleh gunakan narkoba jenis apapun. Sudah jelas, misalkan contohnya di sini adalah primadona untuk Menularkan virus HIV-nya adalah putau atau melalui jarum suntik. Tapi kita ingat, loh, kalau misalkan memakai narkoba itu bisa uh, menghilangkan kesadaran. Nah, tanpa sadar itu bisa menimbulkan perilaku berisiko yang lain, mungkin entah itu hubungan seks ataupun uh, memakai misalkan narkobanya sabu. Gitu, tiba-tiba pengen coba yang putau, yang lain-lain. Ternyata yang putau itu bekas teman-teman uh, yang positif HIV tanpa disadari atau bahkan ketika pada saat melakukan atau mengonsumsi narkoba bersama bahkan yang memakainya pun tidak tahu statusnya bahwa dia itu positif HIV atau negatif ini seperti kejadian yang ada di teman saya dulu dulu itu saya punya teman yang sering pakai narkoba ternyata dia itu tidak sadar bahwa dia itu positif HIV baru ketahuannya pada saat dilakukan medical check up disuruh oleh orang tuanya medical check up segala macam semuanya dan Uh, ada tes HIV juga dan lain-lain ternyata dia dinyatakan positif HIV. Pada saat itu teman-teman yang lainnya Itu panik. Dia uh, ngasih informasi juga sama teman-temannya ke yang lain. Ya gitu. Jadi narkoba itu juga berbahaya ya. Nggak cuma jenis nar jenis narkoba tahu aja. Boleh di next ke operator silakan. Yang terakhir equipment gunakan peralatan yang steril. Khususnya bagi cowok-cowok jika ingin cukuran pakailah pisau cukur sendiri untuk uh, yang namanya merapikan bulu-bulu halus yang ada di pinggiran-pinggiran kepala. Kalau untuk cewek jarum facial biasanya itu beli sendiri, beli sendiri ya. Kalau untuk dianjurkannya. Jadi kalau misalkan dari salon pun itu tidak menjamin higienis atau enggak, steril atau enggak. Nah, gimana sih caranya nih kalau seandainya kita pengen secara sterilisasi yang baik dan benar? Kalau dari Yayasan Is Indonesia berbagi tips itu melalui tiga cara. Yang pertama itu dengan alkohol dianjurkan yang di atas 70%. Yang kedua, dengan cairan klorin. Cairan klorinnya itu dianjurkan untuk yang konsentrasinya di atas dengan 15% dalam cairan yang terlarut. Lalu yang ketiga, itu dilakukan dengan air mendidih, direbus dengan air mendidih. Jika seandainya memang applicable ya terhadap si alat tesnya itu atau alat yang akan kita pakainya. Ini in case jika seandainya kita mau make sure. Contohnya pisau cukurnya kemarin habis dipakai siapa ya? Saya lupa gitu kemarin jarum fashionnya juga habis dipakai siapa ya? Saya juga lupa. Nah, itu make sure-nya adalah dengan cara steril. Cara sterilisasi yang baik dan benar melalui tiga cara. Tiga cara ini bisa dikombine atau salah satu cara aja. Yang penting itu applicable dengan alat equipment-nya atau peralatan pribadinya. Ini boleh silakan berikutnya apa nih? Nah, di sini ada penyintas HIV. Contoh penyintas HIV. Salah satunya adalah atlet basket LA Lakers yang namanya itu Magic Johnson. Dia dinyatakan udah HIV lebih dari 24 tahun, tapi dia masih survive sampai sekarang. Di sini saya mau membagi pesan bahwa kita itu nggak boleh menjauhi orangnya, tapi kita harus menjauhi virusnya. Dalam arti, saya punya cerita bahwa ada cerita, teman aku nih, dulu dia udah positif HIV, lalu Ternyata dia dipisahin, ada ruangan khusus untuk isolasi sendiri. Nah, kenapa harus dipisahin? Bahwa uh, orang HIV kan enggak, itu nggak menular melalui udara dan lain-lain juga. Nah, oh. di sini bahwa aku pengen ngajak teman-teman bareng. Yuk, kita harus getting to zero bareng-bareng seperti yang dibilang oleh WHO. Getting to zero-nya adalah zero new HIV infection, zero zero related death to AIDS, zero stigma and discrimination. Kurang lebih seperti itu penyampaian sharing dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan kepada Dr. Anggita selaku moderator. Terima kasih, Baik, Terima kasih kepada Mas Bayu atas paparannya tentang uh, HIV/AIDS and Stigma of People Living with HIV/AIDS. and AIDS. Nah, untuk materi yang kedua itu akan disampaikan oleh Mbak Ari Bumi. Uh, dari jaringan Indonesia Positif. Nah, berikut kurikulum vitae beliau, Mbak Ari Bumi, uh, itu tinggal di Depok ya sekarang. Uh, untuk education-nya, uh, riwayatnya itu sarjana, de, sarjana pertanian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2001. Uh, riwayatnya, beliau bekerja sebagai Research and Development Supervisor di uh, Jaringan Indonesia Positif mulai pada uh, Juli 2020 sampai sekarang sebagai Project Officer at AIDS Research Center uh, dari tahun 2017 sampai 2020 dan Project Officer at Indonesia Planned Parenthood Associated uh, tahun 2017 sampai 2010 dari 2010 sampai 2017. Nah, untuk jaringan Indonesia Positif ini merupakan jaringan orang dengan HIV AIDS yang ada di Indonesia. Berawal dari inisiatif 21 perwakilan provinsi dari kelompok dukungan sebaya bagi orang dengan HIV di Indonesia untuk membentuk jaringan orang dengan HIV AIDS di tahun 2014. Nah, selanjutnya silakan kepada Mbak Ari Bumi untuk memberikan presentasinya waktunya 25 menit. Silakan baik uh, terima kasih dokter Anggita dan kemudian teman-teman uh, semua terima kasih juga buat Cimsa dan apa BM Universitas Andalas dan kemudian tadi ada teman-teman dari Yayasan AIDS uh, Indonesia dan kemudian ada Intim, uh, Intimuda inti muda nantinya terima kasih atas kesempatannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, terima kasih uh, atas kerjasama dan kolaborasi yang saat ini kita bangun dan kedepannya kita berharap bahwa orang dengan HIV/AIDS uh, dapat uh, di, apa, direduksi stigma dan diskriminasinya pada semua level Halo. gitu ya. Dan mungkin nanti mohon maaf kalau misalnya ada ini ada anak saya uh, uh, langsung aja di presentasinya. Ya. Yeah. Kalau tadi Mas Bayu cerita tentang uh, informasi dasar tentang HIVS, tapi kemudian saat ini uh, untuk jaringan Indonesia kita akan cerita tentang hasil survei cepat kebutuhan Oda selama pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru. Itu mungkin saya akan open dulu vid, apa, videonya gitu ya, mohon maaf nanti karena apa, uh, cuaca. Oke, okay, next. Ya, uh, pada tanggal 28 Maret 2020 puluh, Jaringan Indonesia Positif itu mengadakan survei uh, survei cepat gitu ya. Karena karena di awal Maret 2020 itu Indonesia terkonfirmasi ada orang dengan uh, COVID gitu ya. Sehingga kemudian kita ingin mengetahui situasinya di teman-teman orang dengan HIV/AIDS yang ada di Indonesia. di Indonesia, sehingga jaringan Indonesia Positif itu menggunakan tools dari UNAIDS China untuk kemudian mengadakan survei dan pada tanggal 28 Maret itu kita mendapatkan ada 1.000 orang dengan HIV/AIDS yang mengisi survei itu sebelum 24 jam. Jadi memang cepat banget karena memang tadi dijelaskan oleh dokter apa? Dokter Anggita bahwa kita ada di beberapa provinsi. Ada di 26 provinsi sehingga kita bersama dengan konstituennya jaringan Indonesia untuk kemudian kita menyebarkan kuesioner ini. Itu survei yang pertama. Nah, survei yang kedua itu di tanggal 23 Agustus 2020 kita memang mendapatkan dukungan dari UNH dan WHO untuk kemudian mengumpulkan informasi terkait dengan kebutuhan ODA setelah 4 bulan pandemi COVID-19 dan kemudian memang dimulainya kebiasaan baru pada saat itu. Karena saya ingat saya pemerintah juga di bulan Juni udah apa melonggarkan gitu ya, melonggarkan melonggarkan PSBB dan kemudian ada adaptasi kebiasaan baru gitu. Meskipun saat ini kembali situasi Covid meningkat dan mungkin beberapa kantor atau kemudian di wilayah Jakarta itu ada beberapa kali PSBB gitu. Next. Tujuan survei adalah untuk mengumpulkan informasi terkait orang dengan HIV di Indonesia. Sebagai bahan advokasi dalam implementasi dan kebijakan program HIV, dan kemudian keduanya adalah untuk memantau kesehatan masyarakat, akses layanan, serta sosial ekonomi masyarakat selama pandemi COVID-19, dan adaptasi kebiasaan baru sosial ekonomi masyarakat ini. Yang dimaksud adalah orang dengan HIV, gitu ya, jika tadi Mas Bayu dengan gambar-gambar yang cukup menarik, mungkin nanti di hasil survei ini terlalu banyak data, jadi uh, semoga tidak mengurangi apa intensitas perhatian kita semua gitu ya. Oke okay, next, metodologi yang kita gunakan melalui ya, apa Google Form, yang kemudian kita bekerjasama dengan uh, jaringan Indonesia Positif di daerah dan kemudian mitra CSO di seluruh Indonesia kriteria responden itu adalah orang dengan HIV yang pasti dan kemudian survei survei kedua dilakukan tanggal 23 sampai 29 September 2020. Nah, survei kedua ini apa menjangkau 1000 1035 responden orang dengan HIV yang telah mengisi survei dan kemudian responden ini berasal dari 196 kabupaten kota di Indonesia next. Garis besar paparan yang mungkin akan saya sampaikan di siang ini adalah yang pertama tentang karakteristik responden, yang kedua tentang informasi seputar ARV dan akses layanan, yang ketiga tentang kekhawatiran dan adaptasi kebiasa kebiasaan baru, dan kemudian yang keempat tentang dampak sosial ekonomi. Next. Ini uh, hasil dari karakteristik responden. Nah, kita membagi berdasarkan gender. Uh, kalau yang survei yang pertama itu ada tentang gay, terus kemudian laki-laki, pasangan transgender, perempuan, dan kemudian tidak bersedia menjawab dan uh, transgender. Tapi kemudian di survei kedua kita mengkategorikan ada laki-laki, perempuan dan transgender uh, untuk di uh, survei kedua ini. Jadi terlihat bahwa keterlibatan laki-laki cukup banyak 76 persen, sedangkan untuk yang perempuan 22 persen ya di survei kedua dan teman-teman transgender ini ada dua persen di apa di survei kedua ini. Jadi kalau misalnya apa kalau kita lihat bahwa tidak terlalu banyak perbedaan dari survei yang pertama dan survei kedua ya. Itu mungkin untuk yang survei kedua ada peningkatan sedikit saja satu persen di teman-teman perempuan. Next. Uh, ini karakteristik responden berdasarkan komunitasnya. Uh, itu ada gay atau LSL, dan kemudian pekerja seks, transgender, pengguna narkoba, dan kemudian ada uh, responden yang tidak bersedia menjawab. Dapat dilihat bahwa teman-teman gay atau LSL itu uh, ada di posisi 42% yang banyak mengisi uh, questionnaire ini, dan kemudian teman-teman pekerja seks kalau dari survei yang pertama itu 6%, tapi kemudian di survei kedua itu 2%. teman-teman transgender ada di lima persen, terus kemudian menurun di 2%. persen. Sedangkan untuk teman-teman pengguna narkoba juga mengalami penurunan, ya. Nah, mungkin di survei pertama itu situasi, mungkin orang belum banyak mengikuti survei gitu ya, sehingga ketika ada survei yang pertama itu mereka antusias untuk kemudian mengisi survei. Nah, dalam perjalanan waktu selama 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu mungkin orang juga eh ngisi survei lagi, ngisi survei lagi. Nah, mungkin itu menjadi tantangan kita ketika kita juga uh, men-sharekan uh, uh, questionnaire apa ini. Gitu. Jadi mungkin akan terlihat keterlibatan orang yang uh, keterlibatan orang dengan HIV yang kemudian mengisi survei juga apa uh, kelihatan apa menurun gitu next Karakteristik responden ini berdasarkan usia. Jadi kalau kita lihat bahwa di uh, orange ini paling banyak 72% itu ada di usia 26 sampai 45 tahun. Jadi memang terlihat bahwa di usia usia itu adalah usia-usia produktif gitu ya. Kita lihat Terus untuk yang 18 persen ini 18 18 tahun sampai 25, jadi cukup terlihat bahwa us apa orang dengan HIV AIDS yang kemudian tadi banyak yang apa terinfeksi di usia-usia produktif gitu atau yang kemudian terlibat dalam kuesioner ini di usia produktif. Sedangkan untuk yang usia 46 sampai 55 itu ada sekitar persen dan lebih dari usia 56 itu ada5% next. ini adalah karakteristik responden berdasarkan provinsi tadi hanya ada tiga respon uh, hanya tiga provinsi yang tidak mengikuti apa pengisian survei yaitu kepulauan Bangka Belitung dan kemudian ada Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Jadi memang tadi jaringan Indonesia Positif itu ada di 26 provinsi dan tentunya dengan 26 provinsi itu kita menjangkau CS, CSO yang ada di masing-masing provinsi untuk dapat terlibat dari proses pengisian survei ini. Next Stok ARV yang dimiliki oleh responden dalam minggu atau bulan, jadi kita akan lihat bahwa stok ARV yang dimiliki oleh responden dalam minggu atau bulan itu kita lihat bahwa di masa survei satu dan kemudian di survei kedua itu terjadi peningkatan untuk yang survei kedua dalam masa satu bulan. Jadi, memang stok ARV ini kita untuk melihat seberapa banyak stok. ARV yang ada di responden gitu ya, untuk kemudian kita melihat bahwa sesuai dengan anjuran WHO itu ada multi man dispensing artinya memang ARV itu mestinya diberikan selama tiga bulan untuk kemudian meminimalisir teman-teman ini datang ke layanan dan kemudian terhindar dari COVID juga gitu ya, sehingga untuk meminimalisir keterpaparan orang dengan HIV dengan COVID-nya, sehingga Harapannya seperti itu, tapi ternyata dari hasil uh, survei itu menunjukkan justru uh, di masa-masa pandemi COVID teman-teman uh, hanya memiliki satu bulan stok ARV, tapi kemudian kita hanya punya dua persen responden yang kemudian memiliki banyak uh, apa responden yang memiliki stok ARV yang disesuaikan dengan uh, protokolnya WHO gitu ya untuk multi-man dispensing. Gitu. Next, ini jangka waktu umumnya responden menerima pengobatan ARV, eh, HIV gitu ya. Jadi memang teman-teman uh, ini akan mengakses layanan uh, kesehatan, terutama untuk yang pengobatan HIV tadi ke uh, fasilitas pelayanan kesehatan itu satu bulan sekali gitu ya jadi ini uh, terlihat sama di survei kedua uh, pertama dan kedua terus kemudian uh, ada yang dua bulan sekali ada yang kurang dari satu bulan jadi memang kita lihat bahwa ternyata teman-teman ini uh, selain tadi untuk mengunjungi fasilitas kesehatan layanan dan kemudian uh, mereka juga akan menerima uh, ARV-nya gitu next Sudahkah Anda ini ada pertanyaan sebenarnya sudahkah Anda mengakses uh, ARV kembali sejak Maret 2020 di awal pandemi. Jadi memang kebanyakan ini adalah 75% ya saya mengakses tanpa masalah. Artinya memang teman-teman atau apa orang dengan HIV ini uh, sudah mengakses uh, layanan kesehatan ketika di awal pandemi sampai yang kemudian eh, Agustus kemarin teman-teman eh, sudah mengakses eh, tanpa masalah gitu ya artinya memang sudah banyak yang eh, apa datang ke layanan kesehatan tapi tentunya dengan melakukan protokol eh, kesehatan untuk COVID gitu ya pakai masker dan kemudian apa menjaga jarak dan apa sering mencuci tangan gitu ya jadi artinya memang di saat itu di teman-teman apa di teman-teman orang dengan HIV sudah mulai mengakses layanan kesehatan tanpa masalah, gitu. Next, selain dari orang dengan HIV, tentunya kita tidak lupa juga bahwa ada anak dengan HIV yang mengonsumsi ARV juga, itu ya. Jadi kita lihat juga bahwa stok di anak dengan HIV itu ternyata Uh, di survei kedua, kalau survei pertama memang kita tidak ada, tapi kemudian di survei kedua itu kita adakan, kita akan melihat bahwa uh, adakah anak dengan HIV yang mengonsumsi ARV di rumah tangga atau keluarga. Nah ternyata dari responden yang 1.035 orang itu, uh, ada enam persen anak uh, dengan HIV di rumah tangganya. Next ini untuk stok HRV di anak gitu ya. Jadi hampir sama dengan stok orang dewasanya gitu ya. Tadi stok yang paling banyak adalah stok di satu bulan gitu. Jadi memang kita melihat bahwa anak-anak uh, dengan HIV ini juga butuh apa uh, perhatian gitu ya terutama untuk uh, jenis ARV-nya karena kadang di anak-anak ini jenis ARV-nya itu juga jenis ARV dewasa dan kemudian hanya di apa di apa dikurangi atau kemudian digerus dan sebagainya dan uh, ini yang kemudian kita ingin uh, uh, bareng-bareng atau kemudian kerjasama dengan lembaga lain untuk mengadvokasi bahwa ada ARV uh, untuk anak gitu next tantangan utama dalam mendapatkan pengobatan servis selama Covid-19 itu ternyata tadi banyak responden yang kemudian memang menjawab takut terpapar corona gitu ya. Jangankan orang dengan HIV ya kita aja yang kemudian mau keluar juga pasti akan uh, merasa ketakutan uh, terpapar corona karena yang pasti karena sama-sama apa virus tapi kemudian kita bisa tadi ya apa kita bisa apa mengantisipasi atau bahkan mungkin mencegah penularan penularan itu sendiri gitu dan kemudian yang kedua adalah saya tidak mengalami tantangan dalam mengakses air airv saya dan kemudian sempat di apa di masa lockdown itu teman-teman mengalami stokot atau kelangkaan ketersediaan ARV jadi memang cukup banyak gitu ya karena memang di situasi COVID tentunya uh, semua negara lockdown dan beberapa ARV ini kan kita import dari beberapa negara dan kemudian memang membuat uh, stock out atau kelangkaan di uh, ARV di Indonesia kemudian ada jarak perjalanan dan uh, biaya biaya obat-obatan itu sendiri gitu next Nah ini mungkin uh, sebenarnya ada banyak apa jenis uh, layanan gitu ya, tapi kemudian hanya beberapa yang saya munculkan di sini. Sebenarnya ada apa? Uh, ada 14 yang apa? Ada 14 jenis layanan yang biasanya teman-teman orang dengan HIV akses ya, tapi kemudian nah, saya hanya munculkan beberapa. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 nanti. Jadi pertanyaannya, jika perlu, apakah anda dapat mengakses layanan-layanan berikut? itu ada pengobatan TB ya ada beberapa yang memang tidak memerlukan tapi ternyata ada 29 persen itu memerlukan layanan pengobatan TB di masa pandemi kemudian ada kondom itu kondom ada 58 persen yang menjawab bahwa dia apa ingin mengakses kondom tapi sebenarnya kalau kondom ini kan mungkin di tidak hanya di fasilitas layanan kesehatan tapi mungkin sekarang di apa minimarket atau apa gitu bisa untuk kemudian diakses gitu ya. Next. Untuk layanan tes viral load sebenarnya bulan September kemarin adalah apa bulan layanan viral load gitu ya. Jadi memang banyak teman-teman yang sudah mulai mengakses tentang mengakses viral load-nya ini gitu ya. Jadi kalau di sini Uh, terlihat bahwa uh, 79 itu sudah mengakses uh, layanan tes viral load. Gitu. Ya. Jadi memang tes ini digunakan untuk mengetahui eh, seberapa banyak uh, jumlah virus yang ada di uh, dalam darah. Gitu. ya. Jadi memang kalau tadi Mas Bayu menceritakan bahwa ketika undetect-nya gitu ya, dan kemudian kita bisa apa program untuk apa mempunyai anak itu uh, bisa gitu ya tapi kemudian memang harus di konsultasi konsultasikan lagi dengan dokter. Next. Layanan yang penting untuk patuh dalam pengobatan HIV selama krisis ini. Jadi memang uh, ini jawaban lebih dari satu gitu ya. Sebenarnya uh, ada banyak uh, responden yang menjawab cara untuk mendapatkan obat HIV saya dengan aman. Jadi memang beberapa sampai yang di apa beberapa responden mungkin mengalami kesulitan ya bagaimana nanti saya harus mengakses ARV kalau harus ke layanan dan kemudian kalau ke layanan nanti takut terpapar corona dan sebagainya. Untuk wilayah Jakarta sebenarnya sudah ada inovasi baru dengan kemudian mungkin uh, fasilitas layanannya kerjasama dengan apa uh, ojek online gitu ya atau yang kemudian kita bisa uh, kita bisa sebut ada jack antar gitu ya tapi memang masih di wilayah Jakarta sehingga uh, apa teman-teman orang dengan HIV ini bisa apa bisa distribusikan ARV dan kemudian mereka akan aman di rumah gitu jadi seperti apa Uh, pengantaran yang apa delivery obat kayak gitu. Kemudian ada 469 dukungan dari orang lain yang hidup dengan HIV. Jadi memang saling bekerja sama gitu ya. Konseling uh, untuk kecemasan, depresi atau kondisi lain ini cukup banyak 423. Dan kemudian uh, ini ternyata masih ada uh, 324 uh, responden itu. Uh, ingin mengetahui cara untuk mengambil obat uh, saya secara rahasia. Jadi memang ada beberapa orang dengan HIV yang mungkin belum terbuka dan karena memang uh, apa keterbukaan itu juga harapannya tidak akan menstigma uh, si orang dengan HIV tadi ya seperti yang sudah dicerat, apa, diceritakan oleh Mas Bayu tadi gitu ya. Jadi harapannya memang tidak ada stigma dan diskriminasi bagi teman-teman uh, orang dengan HIV ini. Next, ini uh, tingkat kecemasan uh, orang dengan hiv aids uh, yang kemudian memang kita lihat bahwa kecemasan sangat berat itu ya uh, dari survei pertama dan kedua hampir sama, 41 persen dan kemudian uh, kecemasan berat, kecemasan sedang, uh, kecemasan ringan dan kemudian tidak ada kecemasan. Saya rasa uh, tingkat kecemasan ini. Uh, jika dilihat memang 41% persen ya, tapi kemudian mungkin uh, tidak hanya orang dengan HIV aja, semua orang uh, juga mengalami tingkat kecemasan yang uh, berlipat gitu ya, ketika uh, stock out uh, tentang HRV terus kemudian kondisi uh, COVID yang masih seperti ini, jadi mungkin, uh, jadi pastinya tingkat kecemasan ini uh, akan lebih tinggi. Gitu. Nah, bumi waktunya lima menit lagi ya? Oh lima menit ya. lagi, oke okay, oke, okay. oh, ya. Ya yeah, next. Nah ini jenis kecemasan atau kekhawatiran, tentunya kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Next, mungkin akan saya cepetin <laughs> ya. Yeah. Ya, nah, ini apabila responden menjawab karena disabilitas, karena beberapa orang dengan HIV ada yang apa disabilitas, jadi memang ini untuk akses jenis disabilitas yang dialami oleh teman-teman. Next. Ini adalah uh, kekhawatiran uh, sejak awal pandemi. Ya, uh, ada peningkatan, tentunya. Terus, kemudian berikan alasannya. Yang pasti, tadi nyambung di terpapar COVID-19 dan kemudian akses dan ketersediaan ARV. Next, uh, ini kedisiplinan teman-teman uh, orang dengan hiv itu untuk kemudian apa? mematuhi protokol uh, COVID-19. Itu tentunya sudah banyak yang terinformasi gitu ya. Jadi nilainya tinggi. Next. Ini beberapa kemudahan dalam akses uh, pencegahan Covid tentunya air bersih, masker, tisu udah semakin ini ya. Kalau sempat kemarin masker harganya tinggi tapi ternyata sekarang udah mulai apa normal lagi. Jadi mungkin aksesnya udah uh, gampang lagi. Next. Hmm, ini persoalan-persoalan yang dihadapi ya selama wabah. Jadi memang saat itu di apa di survei yang pertama saya tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan itu 236, tapi ternyata ada peningkatan di survei kedua 474. Jadi saya kehilangan sumber pendapatan jadi meningkat kayak gitu. Next. Nah, ini per, apa uh, apakah selama pandemi Covid-19 Anda menerima paket bantuan sosial? Beberapa teman-teman juga uh, mendapatkan bantuan sosial gitu ya, baik dari pemerintah maupun dari organisasi gitu. Tapi kemudian ada 54% tidak menerima. Nah, tidak menerimanya kenapa? Ternyata mereka tidak mendapatkan informasi, tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan dan kemudian tidak ingin mengakses. Gitu. Jadi, uh, next Nah, ini adalah rekomendasinya. Jadi untuk Kementerian Kesehatan kemarin memang kita sempat diseminasi hasil survei ini dengan teman-teman Kementerian Kesehatan. Harapannya memang mereka akan uh, apa uh, me, itu ya, apa? Me, meminimalisir dari stokot uh, obat tersebut uh, ARV gitu ya dan kemudian untuk Kementerian Sosial ini Kementerian Sosial lagi banyak disorot gitu ya itu ternyata di Kementerian Sosial itu sebenarnya ada uh, Permen Sos Nomor uh, 08 tahun 2012 tentang PMKS, dan ternyata orang dengan HIV itu masuk atau menjadi populasi yang uh, paling rentan sehingga uh, menjadi prioritas untuk teman-teman uh, di Kementerian Kesehatan nah untuk penggiat untuk penggiat HIV atau lembaga swadaya masyarakat itu kita tadi seperti yang Mas Bayu bilang jadi memang bersama-sama untuk mereduksi stigma dan diskriminasi untuk kalangan akademisi tentunya mendorong penelitian dan pengembangan program udah pas baik dok udah itu mungkin nanti akan dilanjut apa sesi diskusi gitu ya hmm. Baik, terima kasih Mbak Bumi atas paparannya uh, terhadap COVID-19 pada HIV uh, penderita dengan HIV/AIDS. Selanjutnya uh, kita masuk ke uh, topik yang ketiga, itu adalah sharing session dengan uh, orang dengan HIV/AIDS. Uh, itu ada Mas Bram dari Uh, Inti Muda Indonesia. Jadi Inti Muda Indonesia ini merupakan perkumpulan yang dibentuk pada tahun 2018 diinisiasi oleh sebuah organisasi orang muda bernama Inti Muda Indonesia. Inti Muda Indonesia ini bekerja untuk merespon penanggulangan HIV dan pemenuhan hak kesehatan seksual reproduksi bagi populasi kunci muda serta kelompok remaja yang paling terdampak dalam epidemi HIV di Indonesia. Kerja kerja Inti Muda Indonesia terbagi dalam tiga era. Uh, yang pertama, asistensi teknis program keuangan dan manajemen organisasi untuk anggota. Nah, selanjutnya, uh, silakan kepada Mas Bram, apakah sudah hadir? Oh iya, aku hadir, yeah. tapi aku kayaknya izin untuk uh, nggak pakai video karena sinyalku juga kurang baik. Oh iya, nggak apa-apa. Uh, Saya beberapa hmm. tadi suaranya agak putus-putus gitu. Oke, okay, siap. Uh, sebelumnya saya bacakan CV uh, dari Mas Bram dulu. Uh, nama lengkapnya Cahyadi Hermawan, lahir di Jakarta, 28 Februari 1998. Uh, riwayat pendidikannya terakhir itu SMK Muhammadiyah 15 Jakarta dan uh, sekarang aktif sebagai Project Officer uh, Project Officer Shelter 2019 uh, sampai sekarang. Oke. Okay. Baik. Gimana Mas Bram? Ada yang mau disampaikan? Oke, okay, bisa dilanjut. Baik ya sekarang uh, intinya dari sharing session ini uh, akan saya akan sebagai moderator akan memberikan pertanyaan uh, untuk sharing kepada uh, dengan Mas Bram tentang bagaimana sih pengalamannya selama menjadi orang dengan HIV AIDS, gitu ya. Okay. Nah yang pertama. Uh, Sejak kapan sih Mas Bram di positif uh, diagnosis positif HIV oleh dokter? Aku didiagnosis uh, positif HIV itu sejak 2016 Agustus tepatnya. Gimana ceritanya? Uh, saat di didiagnosis positif itu ceritanya gimana? Apakah sebelumnya Mas Bram merasakan ada gejala-gejala atau sebelumnya pernah ada riwayat uh, kontak atau bagaimana? Ah, aku cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya eh, aktivitas seksual aku udah dimulai dari zaman aku TK. Tapi aku mulai dengan partner seksual sama orang orang lain itu pas dari aku kelas 6 SD. Nah, dan aku se lebih aktif lagi pas mulai di SMP sampai akhirnya aku beranjak di kelas 1 SMK. <tuh> aku mulai beranikan diri untuk mencari informasi terkait layanan tempat tes HIV karena aku pikir aku udah aku melakukan hal-hal yang salah pada saat itu so, saat ini aku bisa sebut itu hal beresiko dan yang akhirnya aku dapat informasi dari Twitter di Rumah Sakit Sin Karolus Salemba itu tepatnya dan aku mulai beranikan diri untuk tes nah aku rutin tes uh, per tiga bulan sekali sampai akhirnya aku lulus SMK dua bulan setelah lulus itu aku tes dan hasilnya reaktif tapi sebelum itu uh, aku tetap ngelakuin hal-hal berisiko gitu ya karena pada saat itu aku mencari tahu tentang sekedukasi itu dari luar orang lain bahkan dari apa dari internet aja gitu dan nggak ada pengawasan sama sekali itu sebenarnya yang utamanya aku jadi salah tangkap dan akhirnya aku lebih sering melakukan hal-hal berisiko atau suatu hal yang salah untuk dilakukan oh gitu berarti dari mulai tes pertama sampai Mas Bram itu positif kira-kira udah berapa kali melakukan pemeriksaan untuk HIV totalnya aku, totalnya kurang lebih kayak aku lupa deh udah berkali-kali ya untuk ngelakuin hal itu dan itu selama kurang lebih itu empat tahun ya aku ngelakuin tes rutin itu. Hmm. Tapi untuk saat ini aku tetap ngelakuin tes rutin untuk cek IMS karena kita juga aku juga nggak tahu kan ketika aku karena aktivitas seksual aku masih aktif walaupun aku Uh, sekarang itu lebih aman safety dengan kondom dan pelicin tapi aku nggak tahu di luar sana aku masih bisa terkena oke okay. uh, berarti itu jarak waktunya lumayan lama ya empat tahun dari pertama kali tes sampai tesnya itu positif seperti yang kita tahu juga kalau untuk HIV itu mungkin ada yang disebut dengan window period ya jadi yeah. uh, orang yang sudah terpapar dengan HIV Uh, misalnya terpapar baru seminggu dua minggu terus tes itu belum belum pasti belum dan hasilnya negatif itu belum pasti gitu jadi dari dokter itu menyarankan untuk melakukan tes uh, secara berulang misalnya sekali tiga bulan untuk mengecek uh, apakah memang hasilnya itu benar-benar negatif atau tidak gitu ya nah uh, selanjutnya uh, gimana perasaannya Mas Bram saat tahu nih kalau saat dokter ngasih tahu wah kalau uh, mas atau bapak positif HIV gitu. Apa yang dirasakan? Oh iya tadi aku mau nambahin dulu sebelumnya kalau pada saat itu kondisiku baik-baik aja secara fisik dan apapun itu kondisiku baik-baik aja hanya pas memang itu rutin. Pas lagi rutinnya aku emang udah jadwal untuk tes dan kebetulan hasilnya pada saat itu reaktif kayak gitu. Nah, kalau untuk perasaanku pada saat itu <tuh> Sebenarnya karena aku cukup cuek, jadi aku nggak terlalu mikirin hal yang aneh-aneh. Akan tetapi aku juga ngerasain uh, satu hal yang bikin aku cukup bingung, bingung tuh untuk kedepannya gimana, karena pada saat itu aku belum uh, belum coming out terkait orientasi seksual dan uh, serta status HIV aku pada saat itu. Dan aku juga sebelumnya aku sempat jadi pekerja seks dan itu juga belum aku ceritakan ke mereka kayak gitu dan ada rasa takut sempat ada rasa takut ketika karena aku belum coming out ke mereka yang akhirnya aku berpikir aneh-aneh kalau misalkan nanti uh, mereka tahu nanti aku diusir dari rumah ataupun aku mendapatkan stigma dari mereka hujatan yang lain-lain itu yang cukup membuat aku sedikit parno sebenarnya. Oke. Okay. Uh, saat tahu kalau Mas Bram itu positif HIV, Mas Bram udah tahu belum sih sebenarnya HIV itu apa, penyakitnya apa, efek uh, apa gejalanya nanti akan gimana, masa depannya nanti akan gimana gitu atau baru tahu akhir-akhir ini. Nah, kalau untuk itu aku sebenarnya udah tahu dari lama ya. Jadi pas aku in aku ingat zaman kelas 3 SD itu aku udah bergelut dengan udah kenal yang namanya komputer internet dan HP Nokia zaman dulu tuh udah bisa buat internetan jadi aku aku cukup suka dengan informasi-informasi yang kurang apa yang agak tabu sebenarnya dan aku lebih sering baca-baca di Wikipedia jadi aku udah tahu tentang uh, kayak orientasi seksual adanya adanya LGBT terus juga uh, tentang adanya HIV kayak gitu sebelumnya aku udah tahu dan Uh, sebelumnya juga aku sempat ikut seminar dari salah satu LSM dan itu membicarakan tentang HIV/AIDS dan penanggulangannya kayak gitu. Oh, berarti udah tahu ya, udah cukup aware sama penyakit HIV, uh, sama HIV dan penyakit AIDS gitu ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, untuk keluarga gimana nih hmm, saat Mas Bram positif? Mas Bram langsung ngasih tahu keluarga nggak? Terus gimana respon keluarga terhadap informasi yang Mas Bram berikan? Nah, kalau bagian itu, aku aku coming out itu setelah dua tahun aku konsumsi ARV. Nah, dan selama dua tahun terakhir itu sebelum terjadinya coming out ke keluarga, aku sempat kerja di salah satu LSM dan di situ aku sebagai outreach worker penjangkau untuk ngajakin teman-teman tes HIV dan memberikan informasi terkait HIV tersebut dan juga di situ banyak kayak ada informasi-informasi dalam berbentuk brosur KIE dan semacamnya dan biasanya aku bawa pulang dan aku iseng aja taruh di meja dan aku cerita kalau misalkan aku kerja di LSM dan uh, itu untuk pencegahan HIV AIDS kayak gitu. Nah, awalnya sih uh, fine fine aja gitu dan sampai akhirnya menurut aku udah mereka udah cukup terkapasitasi dengan aku sering sharing ngobrol ke mereka tentang pekerjaanku kayak gitu dan aku juga kasih informasi terkait HIV itu apa gitu takutnya mereka nggak baca kertasnya cuman uh, buka terus tutup terus dirapihin doang kayak gitu nah pada satu hari tepatnya udah dua tahun setelah aku konsumsi ARV. Nah, di situ aku uh, beranikan diri karena aku udah merasa cukup kapasitasi dan aku juga cukup mendapatkan perlindungan dari teman-teman LSM dan aku pun udah tahu ketika aku nanti uh, aku aku mikir kalau semua itu aku harus cerita ke mereka gitu apapun yang terjadi dan yang salah itu kalau aku nggak akan cerita apa-apa ke mereka. Dan mereka akan tahu ketika aku um, buruk-buruknya mungkin aku drop atau apa dan mereka tahu aku HIV dan lain-lainnya ketika udah pada saat itu. Aku nggak mau itu kejadian. Dan um, akhirnya aku beranikan diri untuk cerita ke mereka dan pada saat itu tuh hanya ada bokap sama pamanku aja. Nah, pas aku cerita ke bokap, Bokap tuh biasa aja, tapi kalau untuk pamanku, itu uh, dia sempat ada menjauhi ngejauhin aku selama kurang lebih satu minggu. Tapi akhirnya uh, dia balik lagi dan mau untuk ngajak aku ngobrol kayak gitu. Dan pada saat kami out, itu aku pakai cara, beberapa cara yang aku sering pakai untuk konselingin teman-teman dari uh, hal yang paling ringan sampai yang paling berat, jadi aku cerita semua tentang apa yang udah aku lakuin sejauh ini, dan dari yang paling rendah, misalnya aku pertama kali ngerokok dan aku sekarang uh, pernah kecanduan juga alkoholik kayak gitu, dan sampai akhirnya aku uh, uh, tentang orientasi seksual, status HIV, dan juga aku pernah jadi dark user juga tuh dan itu itu cukup ngebantu karena nggak langsung bikin orang kaget secara shock kayak gitu karena aku tahu keluarga itu um, masih yang Islam konservatif gitu sih jadi kayak hal-hal itu menurut mereka tabu salah dosa nggak benar kayak gitu tuh oke okay. eh uh... Jadi sekarang uh, gimana nih dari Mas Bram sebelumnya apakah pernah merasakan ada diskriminasi akibat hidup sebagai orang dengan HIV AIDS di lingkungan sekitar? Nah, kalau itu aku ngerasain sebenarnya dari keluargaku sendiri yaitu pamanku tadi yang ketika aku cerita akhirnya dia sempat menghilang satu minggu. Nah, ternyata aku tahu kalau misalkan dia itu ngilang karena ada rasa takut juga kalau dia bakal ketularan. padahal tidak semudah itu untuk nularin HIV dan juga dia sebenarnya nanya ke uh, saudaraku yang lain yang uh, dia kerja di salah satu rumah sakit dan ketika dia dapat informasi baru sih dia langsung apa dia balik terus juga ngecek minta maaf terus ngobrol-ngobrol dan dia lebih sering nanya-nanya kayak gitu tapi kalau dari lingkungan lainnya di luar lingkungan keluarga itu karena mungkin karena aku pada saat ini dan pada saat itu juga aku udah bekerja di LSM, banyak teman-teman LSM, aktivis di penanggulangan HIV AIDS sehingga uh, diskriminasi ataupun stigma aku nggak dapetin ya dan juga uh, di kebetulan aku juga ada open ke lingkungan sekolah karena pada saat lulus aku uh, cukup sering juga untuk ngelakuin reunian apa gitu dan um, kayak sharing tentang kerjaan apa aku cerita kalau aku dialesan tentang golongan HIV AIDS gitu dan aku juga cerita kalau uh, aku saat ini udah positif HIV karena pada saat aku sekolah dulu pasti Muhammad ya teman-temanku tahu kalau aku seorang sex worker pada saat itu bahkan guru-guru juga udah tahu kayak gitu sih hmm, gitu. dan untungnya sampai saat ini dan jangan sampai ya terjadi sama diriku ataupun sama siapapun di luar sana terkait stigma diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Ya alhamdulillah ya orang-orang sekitar Mas Bram uh, mengerti dan menerima keadaan uh, Mas Bram dengan uh, didiagnosis positif. Uh, kalau misalnya dari lingkungan pekerjaan gimana Mas? Kalau dari lingkungan pekerjaan nggak ada karena aku Jadi. kerja di LSM penanggulangan HIV. Oke siap. Uh, sebelumnya uh, saya boleh nanya ya. saat Mas Bram itu positif, apakah pernah uh, sempat depresi nggak? Maksudnya kayak oh udah positif nih gitu kan terus dengan pengetahuan Mas Bram tentang HIV dan AIDS itu juga udah lumayan banyak. Gimana uh, tentang nanti kedepannya kalau bahwa HIV ini kan masih belum ada obatnya gitu. Sempat hmm. ada merasa depresi atau nggak uh, tahu nih mau mau cerita ke siapa atau gimana gitu. Kalau untuk itu, kalau depresi aku pernah ngalamin, akan tetapi sebenarnya depresiku tuh bukan karena HIV-nya ya, tapi uh, aku jarang pernah depresi dan sekali depresi itu karena semua permasalahan yang numpuk akhirnya muncul semua di pikiran yang akhirnya juga include termasuk si HIV itu aku sempat ada pikiran itu kalau um, gue ini udah HIV kayak gitu nanti kalau misalkan gue lepas dari LSM bisa nggak sih gue kerja di luar gitu selain yang selain LSM yang bisa nerima orang dengan HIV kayak gitu sempat ada pikiran kayak gitu dan um, apa misalkan kayak tempat kuliah gitu atau karena beberapa beberapa case itu kan um, ada beberapa murid yang mendapatkan tindakan diskriminasi entah itu dari sekolahnya ataupun dari orang tua siswa di tempat pendidikan tersebut yang akhirnya uh, dia nggak mau lanjutin sekolahnya kayak gitu itu sih tapi uh, so far itu nggak terlalu sering aku dapetin tapi beberapa kali aku pernah dapet dan kayak gitu. Oke, kira-kira uh, apa nih yang bisa membuat uh, Mas Bram bangkit lagi dan tetap semangat dalam menjalani hidup setelah didiagnosis HIV? Nah, kalau itu aku mulai dari ketika aku tahu status aku positif HIV dan aku hanya berpikir gini, uh, oke, okay, gue HIV dan... Gue pengen langsung dapat obatnya. Kalau aku berpikir lebih baik aku meninggal karena penyakit lain dan pada saat itu fisikku uh, montok, uh, gemuk atau cantik lah atau apa kayak gitu yang bagus-bagus. Jadi bentuk fisiknya kayak gitu daripada uh, aku meninggal dengan kondisi fisik yang kurang enak dilihat gitu karena um, mungkin aku berpikir kayak gitu karena aku tahu di Indonesia sendiri tinggal stigma diskriminasi itu cukup tinggi apalagi uh, kan itu ya di media sosial aja banyak banget nih ya, netizen itu suka ingirin suatu hal yang bukan masalah mereka sebenarnya kayak hmm. gitu. tuh oh, dan uh, itu jadi motivasi aku untuk selalu sehat dan aku nunjukin bahwa walaupun aku Hidup dengan HIV saat ini, tapi aku tetap bisa produktif dan aku tunjukin ke mereka kalau aku tetap bisa melakukan apapun, layaknya orang tanpa HIV. Gitu, dan itu cukup. Itu udah pernah aku buktikan ke keluarga aku sendiri ketika aku coming out terkait status HIV. Itu aku tunjukin dengan. Diriku yang sehat pada saat itu, aku gemuk, terus juga um, kondisi aku juga cukup fit pada saat itu, dan aku tetap bekerja layaknya orang-orang biasanya. gitu Alhamdulillah ya, masih semangat gitu ya, mas. Yes. Uh, nah, ini untuk untuk teman-teman dengan HIV positif kira-kira ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan sama Mas Bram gimana caranya untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk tetap melanjutkan hidup sebagai orang dengan HIV/AIDS positif? Oke untuk teman-teman yang -teman dengan HIV/AIDS positif kita jangan pernah takut dengan kondisi kita saat ini kita tunjukkan kalau kita bisa produktif dan kita tunjukkan pada semua orang oh, kalau kita ya. bisa melakukan apapun oke. yang kita mau eh, yang bisa yang menjadi bareng, kebanggaan orang-orang di luar sana dengan halo oh, oke okay. uh, dengan menjaga adherence yang dan kita kepatuhan obat yang Uh, kita tingkatkan dan itu meningkatkan kesehatan kita kayak gitu. Dan walaupun saat ini obat HIV itu belum bisa untuk menghilangkan si virusnya, akan tetapi uh, ARV saat ini cukup sangat membantu untuk nge-freeze si virusnya agar tidak berkembang secara lebih dan kita tetap setara dengan orang-orang yang tidak dengan HIV kayak gitu. Tetap semangat. Itu aja sih, yang dari aku iya. Terima kasih ya, Mas Bram. Uh, satu lagi nih, kira-kira kalau menurut Mas Bram, gimana sih caranya menghilangkan stigma negatif yang sudah tersebar luas di masyarakat tentang orang dengan HIV/AIDS? Uh, kalau tentang menghilangkan stigma, diskriminasi ya stigma. Um, sampai saat ini sebenarnya pergerakan dari teman-teman GLSM -teman untuk menyebarkan informasi HIV dan uh, menye menyadarkan bahwa itu uh, tidak mudah menular dan juga tidak semenyeramkan apa yang dibayangkan itu cukup sangat membantu karena sekarang cukup banyak orang yang udah aware dengan kesehatannya sendiri dan terutama teman-teman populasi kunci yang mereka rentan terhadap terinfeksinya virus HIV mereka lebih aware dengan menggunakan kondom pelicin ketika melakukan hubungan beresiko serta teman-teman jangki atau pengguna narkoba suntik mereka lebih aware untuk kelayanan untuk mengambil jarum steril atau las disebutnya itu dan banyak-banyak <tuh> hmm, belajar, belajar lagi, dan um, mungkin open-minded kali ya, jangan terlalu kaku banget dengan informasi-informasi baru yang sekiranya dianggap tabu, kayak gitu, karena mungkin informasi tersebut dapat membantu di kemudian hari, kayak gitu. Itu sih, dan bagi teman-teman juga yang udah mengetahui informasi HIV dan lain-lain, bisa teman-teman bantu untuk sharing informasi yang pernah kalian miliki kayak gitu itu cukup membantu untuk menurunkan stigma. Oke, okay. ya terima kasih ya Mas Bram atas sharingnya. Semoga Mas Bram sehat-sehat terus, keluarga juga sehat-sehat terus, gitu ya. sama penderita orang dengan HIV/AIDS juga sehat-sehat terus. Nah, sekian untuk sesi sharing kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi atau pertanyaan uh, dengan tiga narasumber. Yang pertama dari uh, Yayasan AIDS Indonesia itu Mas Bayu, yang kedua dari Jaringan Indonesia Positif uh, Mbak Bumi, dan yang ketiga dari Inti Muda Indonesia Mas Dam. Nah untuk pertanyaan uh, udah ada nih salah satu pertanyaan dari peserta. Uh, perkenalkan saya dengan Dr. Gigi. Uh, izin bertanya kepada Mas Bram, orang dengan HIV/AIDS, kira-kira uh, pernah nggak selama ini mengalami hal yang tidak mengenakan di klinik gigi, baik di fasilitas kesehatan maupun di klinik pribadi? Atau kalau misalnya Mas Bram nggak pernah uh, belum pernah merasakan itu, apakah teman-teman dari uh, Inti Muda Indonesia pernah merasakan diskriminasi atau hal yang tidak mengenakan nggak di klinik gigi? Kalau untuk uh, permasalahan di layanan ya. <tuh> Kalau dari aku pribadi, aku belum pernah mengalaminya secara langsung, tapi aku pernah ketika mendapatkan dampingan atau pasien yang aku antar ke layanan, uh, dia mendapat, dia merasa kurang nyaman dikarenakan uh, ada uh, ada perawat atau suster yang ketika membacakan hasil dia malah menceramahi Dampingan aku itu dan akhirnya dia nggak nyaman ketika dia dibacakan hasil statusnya itu dan lebih milih untuk uh, mengakhiri komunikasi di antara mereka dan dia langsung ajak aku untuk pulang kayak gitu terus uh, untuk teman-teman transgender sendiri di layanan kesehatan HIV itu mereka sering dapat kerap terjadi di puskesmas-puskesmas kecamatan, tapi itu udah cukup lama ya ceritanya. Kalau saat ini aku kurang tahu apakah mereka masih mendapatkannya atau tidak. Itu terkait uh, penyebutan identitas untuk nama mereka, kayak gitu. Jadi, teman-teman trans ini uh, mereka memiliki nama asli, tapi mereka lebih nyaman dipanggil dengan nama panggilan. Nah, tapi itu juga uh, dapat diatasi dengan Si pasienes itu dia uh, memperkenalkan diri terhadap layanan di saat pertama kali dan dia mengadvokasi tentang nama panggilan dia jadi nanti uh, dari layanan itu akan ngasih buka kurung gitu nanti yang buka kurung itu akan di itu bagian yang akan disebutkan namanya kayak gitu dan <tuh> kalau untuk orang yang udah dengan HIV nggak hmm, ada Nggak ada ini, sih. Nggak ada, belum ada permasalahan, tapi eh, permasalahannya mungkin bukan masalah stigma diskriminasi, ya. Untuk saat ini, mungkin untuk akhir-akhir ini sempat ada di beberapa layanan, ya, dalam keadaan stok obat habis atau kosong, kayak gitu. Yang akhirnya sempat obatnya diganti, yang pecahan, ataupun mereka tidak mendapatkan obat ARV sama sekali. Kayak... Uh, terima kasih ya, Mas Bram, atas sharingnya. Uh, yes. Selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu peserta. Uh, pertanyaannya seperti ini: uh, banyak masyarakat usia produktif yang terinfeksi oleh HIV yang akhirnya enggan untuk memeriksakan diri ke layanan masyarakat maupun terapi kesehatan, sehingga masyarakat yang sudah mengetahui dirinya uh, positif dengan uh, HIV akan selalu menutupi diri dan tidak tertolong untuk diberikan pengobatan dan mengakibatkan semakin tingginya angka kematian uh, pada usia produktif. Karena kan tadi seperti yang kita lihat di paparan Mbak Bumi itu paling banyak usianya memang usia produktif ya yang positif dengan HIV uh, dan AIDS. Nah, kira-kira bagaimana nih cara penanggulangannya? Mungkin pertanyaannya untuk Mas Bayu dan Mbak Bumi, silakan. Iya, yeah, mungkin dari aku dulu Dokter Anggit. <laughs> Ya tadi memang terlihat bahwa apa usia produktif ini e, banyak gitu ya yang kemudian e, apa terinfeksi HIV dan sebenarnya kalau dirasa saat ini memang tadi seperti yang mas apa seperti yang ada di salah satu slide nya Mas Bayu tadi memang kalau kita sudah berperilaku beresiko gitu ya artinya memang kita dengan kesadaran diri untuk e, menjalankan e, tes itu sendiri gitu ya sehingga kita tahu bahwa Status uh, kesehatan kita itu apa, gitu ya? Jadi, uh, ketika misalnya tadi ada serangkaian apa, serangkaian tes gitu ya, dan kemudian kita mendapati positif HIV itu memang sekarang direkomendasikan untuk segera mengonsumsi ARV. Jadi, memang uh, ARV itu fungsinya untuk... Me Meminimalisir atau bahkan mereduksi dari perkembangan virus itu sendiri, gitu kan? Jadi, memang harapannya ketika dia sudah mulai berinisiatif untuk datang ke layanan kesehatan, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit, dengan tingkat kesadarannya sendiri dia akan dapat memperpanjang hidupnya dengan mengonsumsi ARV gitu ya. Bahkan di teman-teman jaringan Indonesia positif ini juga teman-teman banyak yang bekerja, teman-teman banyak yang berkarya dan itu udah yang dengan HIV 10, 15 tahun itu banyak gitu ya. Jadi memang kalau sekarang itu memang direkomendasikan ketika ketahuan sudah positif gitu ya. Tadi memang ada masa Periode jendela dan sebagainya, tapi kalau sudah terdiagnosis positif, memang segera untuk mengonsumsi ARV, karena kalau dulu ada sempat yang harus ini dulu, apa? Uh, Vl-nya viral load-nya harus berapa dulu gitu ya, misalnya di atas 300. Tapi kalau sekarang direkomendasikan begitu dia ter apa terdiagnosis positif, dia harus mengonsumsi ARV. Jadi yeah. memang harapannya uh, dapat mem memperpanjang tadi ya, memperpanjang teman-teman di usia produktif ini tetap produktif gitu ya di usia-usia yang seperti itu sehingga dia tetap melanjutkan sekolah, kuliah, bekerja dan sebagainya, bahkan mungkin untuk menikah dan punya anak dia punya kesempatan untuk itu, itu dok. Oke, okay, mm -hmm. terima kasih Mbak Mumi. Dari Mas Bayu, gimana? Apakah ada yang ditambahkan? Oke, okay, baik dok. Uh, mm -hmm. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya juga. Sebelumnya sangat, uh, saya sangat mau menyayangkan sekali dan dari Yayasan Esinus juga menyayangkan. Kenapa harus ada stigma dan diskriminasi? Nah, dari Oke, okay, udah oke. Okay. Udah 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 terdengar dokter suaranya? Udah, udah. Udah sudah. ya, oke. Okay. Nah, eh uh, kenapa harus ada stigma dan diskriminasi? Padahal kalau misalkan kita lihat orang biasa juga punya stigma dan diskriminasi terhadap dirinya sendiri nggak cuma HIV sama AIDS. Nah, dari stigma itu kan adalah Awalnya kan adalah ketidaktahuan, sehingga timbul prasangka-prasangka yang tidak tepat, tidak sesuai dengan pengetahuan yang sebenarnya atau fakta yang sebenarnya itu apa. Nah, dari situ timbul buah pikir yang namanya tindakan berupa diskriminasi yang ada di masyarakat, entah itu pengucilan, entah itu uh, dimusuhi atau enggak diisolasi, dan lain-lain, sampai dengan bentuknya yang pernah saya tadi bilang bahwa saya pernah punya teman di mana ditangani di salah satu pusat kesehatan masyarakat dan itu ada ruang ruang isolasi khusus sendiri. Emang kenapa gitu? Kenapa harus adanya ruang isolasi? Memang HIV ditularkan melalui udara atau droplet? Atau tidak? Nah, untuk menjawab itu semua, Yayasan Indonesia ini punya program untuk tahun 2021. Programnya adalah ketahui statusmu. Jadi kita akan melakukan penyuluhan kepada berbagai instansi masyarakat luas, tidak men kemungkinan juga ke kantor-kantor maupun ke antar rumah atau kita dipanggil ke rumah untuk melakukan penyuluhan sekaligus mengadakan voluntary counseling dan testing. Jadi ketahui statusmu sejak dini. Nah, itu adalah uh, sebagai perwujudan mimpi kita pada tahun 2030, mewujudkan zero stigma and discrimination. Bagi anak-anak muda pesannya untuk menanggulangi ini uh, kalian juga udah punya smartphone, please smartphone is For, uh, for smart people juga ya, jadi informasi sangat terbuka mengenai HIV dan AIDS ketahui dari sekarang sehingga teman-teman uh, tidak worry atau insecure lagi terhadap kesehatan masing-masing. Dan kita juga rela pada pemerintah Indonesia menyarankan untuk uh, mengetahui atau tes status HIV itu enam bulan sekali atau setahun dua kali. Mengingat kita juga ada periode jendela ya masa inkubasi virus. Kalau dari S-Indonesia menjawabnya seperti itu. Terima kasih, Dokter Anggita. Oke, okay, terima kasih Mas Bayu dan Mbak Bumi untuk uh, jawabannya untuk gimana caranya kita menanggulangi masalah stigma yang ada pada masyarakat ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari peserta. Mungkin karena waktunya terbatas, kita batasi pertanyaannya uh, untuk uh, tiga pertanyaan ya. Nah, selanjutnya uh, dari Redita Oktaviani. Saya ingin bertanya kepada Mas Bayu, bagaimana kita mengetahui kalau orang di sekitar kita itu adalah orang dengan HIV/AIDS? Adakah ciri-ciri fisik seseorang yang terbilang oda? Dan apakah orang dengan HIV/AIDS untuk gender perempuan itu dapat mempunyai keturunan yang normal? Silakan, Mas Bayu. Oke, baik, Dokter Ang, kita terima kasih pertanyaannya atas kakak yang sudah bertanya. Nah, adakah ciri-ciri atau untuk mengetahui di lingkungan sekitar kita ada atau tidak? Jawabannya adalah kita tidak ada metode khusus. Nah, kalau pengen tahu secara detail, kita harus jadi ya semacam intelijen gitu, mengetahui informasinya dari uh, lingkungan sosialnya atau yang namanya biasa kita lihat bahwa ada lingkungan sosialnya, dia lingkungan pergaulannya bagaimana, sampai dengan lingkungan keluarganya bagaimana tapi kan itu adalah sebuah hal yang menurut kita tidak terlalu concern atau tidak terlalu necessary, tidak terlalu penting. Seberapa seberapa penting sih kita untuk mengetahui kepo banget sama keluarga ini atau sama orang ini. Terkecuali kalau memang eh, ada ada apa namanya aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang mencurigakan kepada perilaku yang beresiko. Barulah di situ kita mungkin bisa menggali informasi sampai dengan tracking lebih dalam, dan kita pun tidak bisa langsung untuk eh yang namanya langsung meng, apa eh, menasihati atau atau enggak persuasif kepada yang bersangkutan agar memeriksakan diri atau menanyakan langsung. Jadi ada cara-cara khusus yang memang benar-benar eksklusif banget gitu. Eksklusif banget sehingga kita bisa tahu dia seperti apa, dia kenal baik dengan kita, kita sudah membangun trust dan kita udah sama-sama tahu pada akhirnya mau membuka status jika memang seandainya positif dan untuk yang perempuan jika seandainya ingin memiliki anak yang negatif jika statusnya positif ya si si budanya, ya jadi itu eh, tinggal melakukan melakukan apa namanya program dari pemerintah aja PPIA pencegahan penularan dari ibu ke anak saran-sarannya adalah ketika proses mengandung terapi dengan obat HIV secara rutin ketika melahirkan Dianjurkan untuk yang sesar, lalu ketika menyusui, kalau pengen ASI, ASI eksklusif selama 6 bulan, tapi jika tidak bisa ASI, memakai dengan susu formula yang berbahan dasar soya ataupun yang normal yang biasa. Kurang lebih seperti itu dokter Anggita. Terima kasih, okay. terima kasih, Mas Bayu. Nah, waktu tinggal 5 menit lagi nih untuk diskusi, mungkin untuk satu pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan yang menarik. Uh, pertanyaannya adalah kenapa stigma dalam pekerjaan atas status pekerja atas status HIV masih banyak dijumpai di dalam banyak perusahaan? Bukankah orang yang punya status HIV dan non-HIV itu sama saja baiknya di BUMN atau lembaga pemerintahan? Nah, kira-kira gimana nih? Silakan pada Mas Bayu atau Mbak Bumi. Mbak Bumi dulu boleh silakan. Oh, oke. Okay. Terima kasih uh, pertanyaannya dan tadi kalau misalnya apa di perusahaan ya sebenarnya teman-teman uh, yang ada di Indonesian Labor Organization itu ILO gitu dia punya divisi untuk uh, HIV juga gitu jadi memang uh, mereka menyasar ke temen eh, ke perusahaan-perusahaan yang kemudian si perusahaan-perusahaan itu uh, diinformasikan bahwa tidak ada perbedaan gitu ya. Uh, kinerjanya ataupun apapun itu bahwa orang dengan HIV orang dengan HIV ataupun enggak gitu ya sehingga apa di lingkungan perusahaan itu juga sudah aware untuk itu dan harapannya apa di teman-teman ILO itu juga setiap perusahaan itu ada semacam penyedia layanan klinik gitu ya untuk kemudian Uh, menyediakan layanan tes gitu ya. Tapi kemudian mereka tidak bisa sampai saat ini belum bisa menyediakan ARV-nya dan biasanya mereka akan nantinya merujuk ke puskesmas-puskesmas uh, yang terdekat di lingkungan perusahaan. Jadi memang teman-teman uh, di apa AILo uh, itu uh, ada divisi juga untuk HIV. Jadi mereka uh, menyasarnya untuk di uh, perusahaan. Jadi harapannya si perusahaan juga mau memahami bahwa tidak ada perbedaan secara kinerja bagi teman-teman atau orang-orang dengan HIV positif sehingga kesempatan orang dengan HIV untuk bekerja, untuk berkarya atau bahkan tadi yang punya anak dan sebagainya mereka mempunyai kesempatan yang sama. Itu, itu. Okay. Ya. Terima kasih, Mbak Bumi. Mas Bayu ada yang ditambahkan? Nah, baik. Terima kasih dokter. Dan senada dengan dengan Ibu Bumi bahwa kesempatan untuk bekerja, berkarya dan mengembangkan diri di luar sana itu tidak ada perbedaan antara orang yang negatif HIV dan sama dengan orang yang positif HIV. Karena yang notabene kita kembali lagi bahwa itu adalah permasalahan yang sama seperti yang dibawa oleh permasalahan pribadi masing-masing. Nah, kami pernah dari Hasan AS Indonesia itu melakukan penyuluhan ke salah satu perusahaan retail, retail fashion di mana kita uh, untuk mensosialisasikan Zero stigma and discrimination. Kita mensosialisasikan bahwa dari WHO dan pemerintah sendiri menghimbau agar tidak melakukan diskriminasi untuk uh, pekerja atau HIV uh, yang sudah positif HIV. Mereka tidak boleh di-PHK karena mereka statusnya sudah positif, dan tidak boleh juga kita uh, namanya mengeliminasi ketika pada saat proses rekrutmen dan juga proses screening khusus atau uh, diskriminasi ya biasanya itu diskriminasinya terjadi di awal rek rekrutmen nah itu juga tidak boleh karena dari undang-undang pun diatur ada perlindungan terhadap Oda dan pemberian hak pada Oda yang sama untuk hak bekerjanya pun dilindungi jika terjadi uh, diskriminasi di dunia kerja Oda berhak untuk melaporkannya kepada pemerintah atau kepada pihak yang berwajib kurang lebih seperti itu terima kasih dokter Jelas sekali ya, Mas Bayu dan Mbak Bumi. Uh, mungkin saya ingin menambahkan juga. Jadi kalau untuk uh, ranah pekerjaan, sebenarnya ada undang-undang ketenaga kerjaan yang mengatur kalau pemberi kerja itu tidak boleh memberhentikan pekerjanya karena sakit gitu. Jadi Uh, memang untuk pekerja-pekerja uh, yang memiliki kondisi-kondisi tertentu tetap diberikan kesempatan untuk bekerja gitu karena itu memang sudah diatur di undang-undang Ketenagakerjaan juga kalau saya nggak salah itu ada ada pasalnya di undang-undang Ketenagakerjaan. kerjaan uh, oke okay. Ya berhubung waktu kita sudah habis gitu ya karena keterbatasan waktu, uh, mohon maaf untuk teman-teman semua yang pertanyaannya belum sempat dibacakan. Mungkin nanti jika masih ada yang ingin ditanyakan, jika masih ada yang bingung tentang uh, HIV/AIDS itu boleh di menghubungi uh, Mas Bayu di Yayasan AIDS Indonesia atau Mbak Bumi di Jaringan Indonesia Positif dan uh, juga Mas Bram di uh, Inti Muda Indonesia nah terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mas Bayu, Mbak Bumi, dan Mas Bram atas kesempatannya untuk hadir memberikan uh, pengalaman dan uh, informasi kepada kita semua. Uh, jadi saya sebagai moderator mungkin ada beberapa take home message ya untuk teman-teman semua. Uh, yang pertama itu angka HIV dan AIDS di Indonesia itu masih tinggi dan uh, setiap tahunnya itu meningkat sangat banyak. Jadi dibutuhkan partisipasi masyarakat dan perlu uh, untuk partisipasi kita semua untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang cara penyebaran HIV/AIDS tentang cara uh, mencegah uh, penyakit HIV/AIDS. Dan perlu diingat bahwa HIV dan AIDS itu berbeda. Di mana HIV itu adalah virusnya yang menginfeksi seseorang dan Uh, nantinya jika orang tersebut sudah terinfeksi dan setelah melewati beberapa proses itu akan uh, jatuh kepada AIDS di mana di situ ada penyakit dengan kumpulan berbagai gejala yang menyebabkan seseorang tersebut uh, uh, terjangkit. Jadi sebenarnya biasanya pasien dengan HIV/AIDS ini meninggalnya itu bukan karena HIV uh, bukan karena AIDS-nya tapi penyakit-penyakit lain yang menginfeksi uh, orang dengan HIV dengan AIDS gitu. Jadi karena sistem imunnya udah rendah jadi Penyakit-penyakit yang lain yang pada orang normal itu sebenarnya nggak masalah, misalnya seperti diare, orang itu kena diare itu nggak masalah. Tapi kalau pada orang yang AIDS itu sangat-sangat berpengaruh kepada mereka, karena sistem imunnya sudah tidak cukup lagi untuk uh, menyerang uh, infeksi dan kuman-kuman yang ada. Nah, disitulah fungsi dari ARV. Jadi untuk setiap orang yang sudah dinyatakan positif HIV itu wajib mengkonsumsi ARV, karena dengan ARV itu kadar uh, Kadar virusnya itu bisa dikontrol dan uh, nanti juga bisa meningkatkan uh, kualitas hidup orang-orang dengan uh, HIV/AIDS. Nah untuk uh, selanjutnya untuk pada orang yang dengan HIV/AIDS itu akan sangat lebih rentan untuk mendapatkan COVID-19 gitu ya karena kita yang normal aja yang sistem imunnya udah bagus banget itu masih rentan apalagi dengan orang-orang yang uh, sistem imunnya memang sudah diganggu sudah sudah diturunkan sama uh, virus HIV. Jadi mungkin kita uh, juga lebih berhati-hati atau nanti kalau misalnya ada saudara atau orang yang kita kenal itu uh, yang menderita uh, aids atau sudah positif hiv itu diingatkan kalau harus lebih berhati-hati. Nah mungkin sekian uh, take home message yang bisa saya simpulkan. Terima kasih atas kesempatannya. Uh, saya kembalikan ke pembawa acaranya. Silakan. Baik terima kasih kepada dokter Anggit, kepada Ibu Bumi, Mas Bram dan juga Mas Bayu uh, untuk saat ini kita sudah ada di akhir acara di penghujung acara webinar dari uh, Adelaide ini untuk itu dimohon kepada para peserta webinar untuk mengisi post test yang linknya nantinya akan dikirimkan pada chat zoom post test ini akan diberi waktu 5 menit dan diingatkan lagi bahwa pengisian post test dan pre test ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat dari webinar ini Untuk post-testnya juga bisa di scan uh, barcode dari share screenan ini ya. Uh, baik, uh, waktu pengisian prosesnya sudah habis, kita bisa lanjut untuk pemberian sertifikat kepada Ibu Bumi. Kita bisa dan foto bersama. Untuk sertifikatnya, bisa tolong ditampilkan. Terima kasih. Ya Ibu, kita akan melakukan foto bersama sertifikatnya dulu ya Ibu. Hmm. Tuh, kita saya hitung. Satu, dua, tiga. Baik, sudah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Untuk. Untuk selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada Mas Bayu, sertifikatnya bisa di-share screen. Baik, Mas Bayu, ini untuk sertifikatnya, kita akan foto bersama dulu, ya, Mas. Baik, Kak, untuk ini saya hitung satu dua tiga satu kali lagi satu dua tiga baik sudah terima kasih mas Bayu masih kembali untuk selanjutnya sertifikat untuk Kabrem hmm. Baik kabar, ini untuk sertifikatnya kita bisa melakukan foto bersama dulu. Satu, dua, tiga. Uh, satu kali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kak. Dan selanjutnya kita akan melakukan foto bersama dengan peserta dan juga narasumber dari webinar ini. Mungkin dari peserta. Mungkin dari peserta yang masih belum on cam, bisa on cam dulu. Kita akan foto bersama bersama narasumber juga. Oke, untuk foto bersamanya, saya akan hitung sampai tiga. Untuk saat pertama, satu, dua, tiga. selanjutnya slide kedua satu dua tiga slide ketiga satu dua tiga baik Uh, sudah untuk acara webinar kita pada hari ini sudah selesai foto bersamanya pun sudah selesai terima kasih kepada narasumber moderator dan juga kepada para peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini uh, semoga bermanfaat untuk kedepannya dan untuk informasi tentang sertifikatnya untuk pesertanya untuk untuk sertifikat peserta nantinya akan diinformasikan pada grup WhatsApp. Mungkin sekian, saya tutup acara webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Bumi, Mas Bram, dan Mas Bayu. Terima kasih. Mungkin untuk para peserta dan juga narasumber diperbolehkan untuk meninggalkan room zoom ini.